Okey, kita start eh. Okey, semua dah dapat booklet masing-masing? Semua dah dapat? Semua eh? Okey. So, bismillahirrahmanirrahim sekali lagi. Okey. Assalamualaikum, selamat sejahtera to all student. So, hari ni kita nak cover berkaitan dengan bab 1 bab 2. Siapa yang selalu kelas dengan saya dia tahulah macam biasa kelas bab 1 bab 2. Tapi hari ni kita akan cover keluk juga, anjal dan sebagainya. Alright. So, okey, boleh tengok booklet masing-masing. So, kita dekat dalam Dewan ni, ni Dewan BAC eh, Brief Asia College. So dia sponsor kita free lah, free classes for today kan. So thank you for coming lah kan, sebab korang bangun pagi-pagi eh. Okay, so alright, kita nak tengok format dulu. Okay, kita nak tengok format dulu untuk subjek ekonomi dekat paper 1 and 2. Okay, ekonomi ni dia tak sama macam accounts and perniagaan. Accounts, siapa ambil accounts kat sini? Alright, ramai. Siapa ambil perniagaan? Pun okay, half and half lah. Okay, saya tahu student selalunya yang ambil ekonomi, dia akan ada half ambil perniagaan. Mungkin ada half ambil ekonomi. Ada yang ambil ekonomi sahaja? Tak ramai. Okay, saya tahu. Okay. So, let me tell you something. Untuk subjek ekonomi, dia tak sama macam accounts dan perniagaan. Betul eh? Untuk subjek accounts, kita ada kerja khusus. Betul? Yang di mana dia akan bawa kita 20%. Markah, kita panggil dia carry mark lah. Right, dia bantu kita untuk SPM. Sama juga dengan perniagaan pun dia akan bantu kita 20% markah untuk carry mark. Okay, tapi ekonomi ni kita tak ada markah. Tolong-tolong eh, dek. Dia tak ada. Tolonglah sikit, dek. Tolonglah. Tak ada eh. Dia semua on paper. So, kalau kita tengok dekat sini, kita ada dua jenis paper. Paper 1 and paper 2. Bila kita punya exam ekonomi? Dia dah kejung. Lupa eh. Abang baju biru. Bila kita punya paper? Dia dah lupa. Dia macam kepala di awang-awangan lagi ya. Risau kadang-kadang. Okay, kita paper ekonomi is on 27. Kita punya paper ekonomi lagi beberapa hari sahaja. Okay, so untuk subjek ekonomi kita ada dua jenis paper. Paper 1 and paper 2. Di mana paper 1 kita macam biasa lah dek. Bulat-bulat. Yang korang selalu main. Bismillahirrahmanirrahim. Pak C. Bulat, betul. Paling-paling pun korang ambil pensel pusing. Bawa jawapan B. Korang tanda B. Betul eh? Abang baju hitam eh? Dia macam marah kat aku sebab itu yang dia buat. Alright. So, betul eh? Selalunya soalan objektif korang selalu main tembak-tembak. Betul? Tak? Oh, jawab betul-betul lah. Oh, bagus. Okay. So, usually kan soalan paper 1 korang rasa susah sebab selalunya soalan paper 1 ni kita memang ada 40 soalan. Tapi kalau korang perasan 40 soalan ni, alright, 40 soalan. Alright. Tapi kalau kita tengok aras kesukaran dia, RST ni adalah rendah, sederhana dan tinggi. Di mana 5 daripada total nisbah ni adalah 10. So maksudnya lebih kurang eh. Yang soalan beraras rendah adalah 20 soalan. Soalan yang senang. Orang kata pejam mata boleh jawab lah. 20 soalan. Siapa yang dekat sini paper 1 dia tak lepas-lepas lagi 20? Ada lagi. Okay. Ada yang 20 cukup-cukup makan? 21 ke? Ada. 22 ke ada? Alright. So kita tengok eh. Yang beraras sederhana adalah 3. Which is lebih kurang dalam 12 soalan adalah soalan beraras sederhana. So kalau korang paling-paling orang kata cikai-cikai lah orang cakap eh. Cikai-cikai paling sikit pun korang kena dapat at least minimum 32 untuk paper 1. Siapa yang pernah dapat 32? Ayah, abang main ni sebenarnya dapat betul? Tak? Oh, paper 2. Skor paper 2. Okay, siapa yang pernah dapat 32 for paper 1? 32. Ada? Okay, selalunya average berapa? And kakak baju kuning, berapa? Lah, aku tanya dia. Dia tengok kawan. Berapa ya? Aku yang lupa. Berapa? 20 something. Ni, abang baju biru? 34. 24. Ni kakak? 21. Abang baju hijau? Apa? 18. Dia macam nak marah. Marah ke? Senyum sikit. Dia kena senyum sikit. Sambil jawab tu. 18, cikgu. 18. Dia macam nak marah. Ni, yang belakang baju coklat berapa? Okay, so average lah. So, I boleh cakap yang datang hari ni average. So that you datang hari ni nak improve your result. Okay, very good. Alright. Okay, so mana pula pemadam kat sini eh? Oh, ni eh. Oh ni eh, okay.
Okay, so basically untuk soalan ni, kalau kita tengok paper 1, rendah lebih kurang 20 soalan, sederhana lebih kurang 12 dan tinggi lebih kurang 8 soalan saja. Alright, kalau kita tengok soalan beraras tinggi lebih kurang 8 soalan-soalan beraras tinggi ya. Okay, so soalan beraras tinggi ni selalunya disuruh kita buat calculation ataupun soalan dia soalan yang panjang sedikit. Alright, kita akan tengok nanti soalan. Alright, so itu untuk berkaitan dengan paper 1. Alright, paper 2 kita akan tengok kita ada terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian A and bahagian B. Bahagian A ni ada 3 soalan wajib jawab semua. Okay, bahagian A ni selalu student tanya dengan saya, dia orang punya concern adalah cikgu boleh ke jawab dalam bentuk point. Dia risau benda tu betul. Okay, this is what apa yang pemeriksa ataupun orang kata SPM punya penyedia soalan cakap, boleh jawab dalam bentuk point untuk bahagian A, there's no worries. Okay, boleh juga jawab dalam bentuk essay. Okay, kalau korang rajin sangat nak jawab, jawab je dalam bentuk essay. Tapi bahagian A, they give you macam garisan macam tu, jawab dekat atas kertas. Okay, alright. And then jawab, jangan buat 360 patah perkataan. Jawab make it simple. Contoh dia tanya, berikan apakah faktor pengeluaran di atas? 5 markah. You bagi markah untuk 30 markah. Risau kadang-kadang. Bagi je 5 markah. Sikit-sikit je. Tambah penanda wacana sikit-sikit. Tak payah bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Tak payah letak penanda wacana. Tak payah letak benda-benda macam tu. Make it simple. So that pemeriksa senang untuk check. Okay. Lagi satu untuk paper 2 ni. Alright. Bahagian A, tolong jawab clear. Siapa tulisan kat sini macam hantu, tolong betulkan. Dia kadang-kadang tulisan tu macam nak tidur. Sekejap macam ni kan. Tolong betulkan sebab kalau pemeriksa tak boleh check ataupun tak boleh baca you punya paper, bukan dia boleh trace. Okay, Amin daripada seminium, kita cari siapa budak ni. Tak boleh, dia tanda je dek, dia tanda je, dia tengok budak ni tak macam tulis pun macam tu, dia tanda je. Alright, so itu berkaitan dengan kertas soalan paper 1 and paper 2. Alright, ada apa-apa soalan tak kita sebelum kita further untuk masuk first chapter? Ada apa-apa soalan? Okay, untuk soalan paper 1, dia bagi you 40%. So setiap soalan yang you jawab tu dia akan ada 1% lah. So kalau korang jawab 3, dapat 35 per 40, korang dah ada 35%. Korang cari lagi sikit saja untuk paper 2. Alright, okay. So paper 1 ni tolong score gila gila bapak punya lawan cakap kan. Tapi nanti kita akan tengok macam mana kita nak score. Okay. So ini adalah scoring tips. Korang boleh baca sendiri. Okay. Saya selalu pesan dekat student untuk buat banyak gila soalan paper 1. Buat je soalan paper 1 banyak-banyak. So that, macam mana nak dapat paper 1 punya soalan banyak-banyak? Korang pergi je internet, tekan je pass year soalan, trial, pass year soalan macam tu. Korang cari by negeri, setiap tahun ada. Dia bagi soalan dan jawapan. Siapa yang dekat sini dah start buat dah pun macam tu? Ada yang dah start buat? Ada? Okay, very good. Okay, yang dah start buat, very good. Yang belum start buat, start buat. Yang dah start buat, saya nak pesan, tolong set masa. Sebab selalunya yang paper 1 ni, dia bagi masa kita sejam lebih je kan. So korang tolong set masa buat. Jangan tengok telefon. Ni tak ada. Jawab 2-3 soalan, tengok telefon TikTok kan, tengok menari-nari. Betul ya abang? Tengok Betul. Betul kan? Tak Okay. So selalunya student macam tu. Tengok buat sikit, dia dah tengok telefon. So korang set masa. 1 jam, 15 minit, buat paper 1. Buat, tak tahu tak apa, tanda je macam exam macam biasa. And then baru check balik jawapan. Skema ada diberikan. Alright, tolong check macam tu. Alright, so ini korang boleh baca sendiri. Okay, so sekarang okay, kita bercerita tentang bab yang pertama sekali berkaitan dengan bab satu. Okay, bab satu ni should be semua okay kan? Alright, kalau kita bercakap berkaitan dengan apa itu ekonomi. So, apa keywords untuk ekonomi tu sendiri? Jual kari pap? Apa? So, okay. Ekonomi itu sendiri, korang tolong highlightkan perkataan dia. Okay. Key untuk ekonomi adalah dia kata kehendak manusia yang tidak terhad. Ni key dia. Kehendak yang tidak terhad, sumber ekonomi yang terhad. Itu key ekonomi. Pertama sekali. We are human being. Kita ni dah dapat 1 nak 2. Dah dapat 2 nak 3. Tak cukup risau macam tu Dah dapat rumah, nak besar. Dah dapat rumah besar, nak rumah besar lagi. Nak rumah besar, nak rumah tahi. Rumah tahi, rumah tahi. Macam-macam lah. Ada sentiasa tak cukup. Manusia sentiasa rasa tak cukup. Betul tak? Siapa yang kat sini dah rasa puas? Dapat RM10, dia mesti rasa nak 100. Dah dapat 100, mesti rasa nak 1000. Betul?
So that's a human. So kita tak boleh salahkan, itu adalah kita punya human being punya sense lah. Memang tak boleh nak lari. So manusia memang dia punya kehendak memang tidak terhad. Kehendak manusia memang tak terhad. Tapi apa yang terhad adalah sumber ekonomi. Sumber ekonomi terhad. Selalu kalau pergi pasar bawa RM10. Betul ya Ines eh? Pergi pasar bawa RM10. Nak beli mi kari ke nak beli mi sup? Risau, tak tahu. Mi sup RM7, mi kari RM7. Cukup tak dengan RM10? Tak cukup. So you have to make a decision. You kena buat keputusan. Itu sebab itulah kita belajar ekonomi. So orang yang belajar ekonomi, so dia takkan jadi orang yang tamak lah sebenarnya. Alright? So sebab tu kita kena belajar sikit ekonomi ni. Alright. So kita akan belajar dulu beberapa faktor pengeluaran. Yang pertama sekali bila kita cakap berkaitan dengan tanah. Okay, yang ini kita make it fast sebab saya rasa semua orang tahu berkaitan dengan faktor pengeluaran, betul? Faktor pengeluaran terbahagi kepada berapa? Okay, apa dia? Okay, tanah, buruh, modal, usahawan. Okay, very good. So yang ini semua dah hafal lah, should be hafal kan? Okay, kalau saya cakap tanah, pulangannya apa? Pulangan tanah apa? Okay, kalau buruh pulangannya? Upah. Kalau buruh pulangannya? Upah. Okay, sorry. Kalau modal pulangannya? Faedah. Kalau usahawan pulangannya? Ni yang belakang tu. Tak tahu nak jawab dia macam macam tu eh. Boleh ya abang? Eh? Buruh. Okay, kita guna sifir ni lah kan. Okay, dia memang kalau guna sifir ni. Okay. Kita sebut dia bertemu usfu. Memang mengecik sikit. Bertemu usfu. Sebut. Bertemu usfu. Cepat sebut. Satu, dua, tiga. Sebut. Siapa tak sebut aku cucuk mulut dia. Cepat. Satu, dua, tiga. Okey. B ni apa? Bu. Buruh. T. Tanah. M. Modal. U. Usahawan. Okey. Selepas tu kita gunalah buruh pulangannya. Upah. Tanah. Sewa modal, faedah dan usahawan adalah untung. Okay, kita guna konsep ni. Alright, so selalunya soalan ni dia akan tanya tak dekat paper 1, dekat paper 2 lah. Yang ni saya selalu ulang lah. Dekat, tak tanya dekat paper 1, mesti dia tanya dekat paper 2. Alright, selalunya dia tanya dekat paper 1, dia akan bagi satu gambar apakah faktor pengeluaran di atas. So kita tandakan sajalah. Okay, ini adalah buruh. Nampak manusia tengah bekerja, itu adalah buruh. Kalau dia bagi gambar nampak macam tanah, so itu adalah tanah lah. Dia tanya apakah pulangan untuk faktor pengeluaran di atas. Tanah pulangannya apa bang? Sewa. Dia macam tak tahu nak jawab. Sewa. Okay. So tolong highlightkan perkataan-perkataan yang penting. Pertama sekali di mana kalau kita nak highlightkan untuk tanah. Tanah ni adalah sumber alam, sumber anugerah alam semula jadi. Okay, itu adalah key yang pertama sekali untuk tanah. So kalau kita nak explain berkaitan dengan tanah, cikgu saya tak ingat ayat-ayat yang perlu saya tulis. Ingat perkataan belakang ni pun tak apa. Iaitu dia adalah sumber alam semula jadi. Tak payahlah anugerah-anugerah kan. Risau eh. Takut benda lain korang tu nanti. Okay. So korang tulis sumber anugerah alam semula jadi ataupun sumber alam semula jadi. So di mana tanah ini dia punya penawaran adalah terhad. Okay, saya nak tanya. Kita punya muka bumi ni adalah bulat, betul? Kita bumi kita bulat. 70% adalah air, betul. 30% sahaja adalah tanah, betul. Sebab tu kita cakap tanah adalah terhad. Kita tengok Singapura dia punya negara adalah quite kecil, betul. So kalau korang nak beli rumah kat sana memang mahal gila bapak lah orang kata kan. Nak tercarut risau. Nanti budak record dia viral. Tak boleh. So, okay, tanah memang terhad. So, tanah sekarang kalau nak beli rumah ke apa pun memang mahal gila sebab tanah memang terhad. Alright, so next. Bila kita cakap berkaitan dengan tanah, kita kena cerita juga berkaitan dengan mobility. Alright, tanah ni boleh bergerak-gerak ke? Kakak, baju putih kat belakang, boleh? Tak boleh kan? Kita boleh ambil tanah daripada PJ, letak dekat Kelang, boleh? Tak boleh eh? Kita tanah dia tak ada mobility, dia tak ada mobility tempat ataupun mobility geografi. Alright, dia tak ada mobility tempat ataupun tak ada mobility geografi, tapi dia ada mobility apa? Dia ada mobility kegunaan. So, kita bagi contohnya tapak, jenis tapak apa korang explain and ganjarannya adalah sewa. Alright. So, selalunya untuk paper tu dia akan bagi kita 5 markah. Macam mana nak dapat 5 markah?
First of all, kita bagi tahu tanah tu apa. Tanah adalah anugerah semula jadi. Alright, di mana penawarannya adalah terhad. Dia tak ada mobility tempat ataupun mobility geografi. Lepas tu korang explain. Tanah ni korang boleh explain. Contoh tanah apa. Okay, korang explain. Contoh tanah pembinaan rumah ataupun tapak semayan tanah dan juga ganjarannya adalah sewa. Bagi tahu sewa dia tu. So, untuk paper tu selalunya dia akan bagi kita 5 markah. Tolong fullkan 5 markah. Semua ada dekat dalam ni. Korang boleh ambil. Alright. So, bila kita cakap berkaitan dengan yang kedua, buruh. Buruh ni adalah apa? Individu lah, manusia, betul? Buruh ni mesti manusia, tak boleh benda lain. Buruh adalah individu yang menyumbangkan tenaga fizikal dan mental. Dia bukannya buruh ni orang yang bekerja nampak angkat batu tu je. Buruh, bukan. Orang yang bekerja dekat office yang pakai mental pun, cikgu pun adalah buruh, sayang. Cikgu pun adalah buruh. Walaupun tak nampak penat, tapi bila balik aku terkangkang tidur, penat tengok student. Lagi-lagi pula dapat abang baju hijau, muka nak marah je kan. Dia macam nak marah, so kita punya energy drain. So jangan marah saya. Cuba senyum sikit. Senyum. Yang pakai mak senyum, tak sikit. Kakak baju ni, senyum sikit. Risau benar, takut kita nampak senyuman dia. Okay, semua senyum sikit bila datang kelas pagi-pagi kan. So cikgu pun tak adalah penat. Abang baju hitam kat belakang. Boleh senyum sikit bang. Senyum. Nampak gigi sikit. Ram tu muka. Alright. So, bila kita cakap berkaitan dengan buruh, buruh adalah di mana individu yang menyumbangkan tenaga fizikal dan mental. Key belakang dia dalam proses pengeluaran, di mana dia terdiri daripada, contoh, kat sini dia bagi daripada buruh mahir dan juga buruh tak mahir. Buruh mahir ataupun buruh tak mahir. Buruh mahir maksudnya contoh macam doktor, cikgu dan arkitek dan sebagainya lah yang dia ada CJET ses yang tinggi, so kita panggil dia buruh mahir. Buruh tak mahir contoh macam apa? Pekerja kilang ataupun pekerja tapak pembinaan dan sebagainya lah yang tidak memerlukan CJET ses yang tinggi. Alright, so kita boleh explain. Buruh adalah individu menyumbangkan tenaga fizikal dan mental, di mana buruh ni terbahagi kepada dua, buruh mahir ke buruh tak mahir. Alright. Dan kita bagi tahu juga berkaitan dengan mobility dia. Pekerja ni, buruh ni, boleh tak kita letak dia? Okay, kakak baju hitam, hari ni I letak you dekat PJ, besok I suruh you kerja dekat Melaka, boleh tak? Boleh? Tak boleh? Nak pukul cikgu? Boleh lah. Kan contoh, bos you. Okay abang, hari ni you kerja dekat PJ, besok I nak you kerja dekat Melaka, boleh tak? Boleh. Kan? So buruh ni ada tak mobility dia? Ada. Dia ada mobility tempat, mobility geografi. Form 3 belajar geografi, betul? Dah lupa cikgu. Gone. Everything is gone. Sebab tu matematik, kita belajar daripada bab 1 sampai 5, ada 50 lebih chapter. Lupa kakak yang baju kotak-kotak, betul? Matematik. Siapa yang dekat sini matematik dia masih lagi? Masa tu. Kita tak nak cakap tapi dia macam tu. Ada? Abang macam coklat? A dah? Tak, okey. Matematik okey. Ada yang A kat sini? Abang daripada Batu Cave, Betul? Ada yang baik A? Ada kakak. Garang muka kakak, Orang selalu muka. Orang selalu pandang mat ni ada? Straight A? Takut. Okay, orang yang selalu pandang matematik ni muka garang-garang. Muka dia macam macam tu. Senyum sikit. Saya faham. Belajar, memang belajar. Memang stres. Dek, kau buat apa-apa pun memang stres. Tapi memang kena senyum sentiasa kakak. Alright. So, buruh. Pertama sekali dia ada tenaga fizikal dan mental. Dia ada terbahagi kepada dua, buruh mahir dan buruh tak mahir. Alright, di mana pekerja ni dia ada mobility geografi. Saya hari ni suruh kakak baju hijau kerja dekat PJ hari ni kakak baju hijau. Besok saya kata, okay kakak pergi buat pergi Melaka pula kerja kat Melaka, boleh? Boleh, saya hantar pergi naik flight. Kan? Pergi kerja kat sana. So saya hantar kakak pergi sana. So dia boleh bergerak daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Alright, so itu dia mobility geografi. Alright. Lepas tu ganjarannya adalah upah. Itu adalah buruh. Okey, sekejap lagi kita buat soalan, kita tanya soalan sikit. Alright. Next adalah modal. Okey, kalau kita cakap berkaitan dengan modal, key yang pertama sekali alat ciptaan manusia yang digunakan dalam faktor pengeluaran ataupun proses pengeluaran. Okey, apa kalau korang nak ingat modal ni, korang ingat perkataan depan ni means machine lah. Okay, modal equal to machine. Alright. Modal adalah alat ciptaan manusia yang digunakan dalam proses pengeluaran. Kadang-kadang ayat
panjang tapi korang make it simple. Alright? Kakak Jitam make it simple. Alat ciptaan manusia yang digunakan dalam proses pengeluaran. Di mana kalau kita cakap berkaitan dengan mobility dia. Alright. Kalau kita cakap berkaitan dengan mobility machine boleh tak kita pindahkan daripada satu tempat ke satu tempat yang lain? Boleh tak? Boleh. Hari ni saya nak letak, betul ya kakak baju hitam belakang? Boleh? Pakai lipstick, nampak? Boleh? Cantik. Nampak, saya nampak di sini. Shining . Boleh? Kakak dari mana kakak? Dari mana you? Klang juga. Klang ramai . Siapa dari Klang sekali lagi? Angkat sikit. Memang buat satu bas ke macam mana? Tak geng lah. BAC dikenali di Klang. Lepas ni kena buka satu di Klang . Mungkin. Alright. Okay. So, kalau kita cakap berkaitan dengan mesin, dia adalah ciptaan manusia di mana dia ada mobility geografi. Hari ni saya nak letak mesin tu dekat sini. Besok saya nak letak mesin dekat sini. You? Okay. You dari mana? You. Hatamas. Okay. Alright. Form 5 ke? Macam bapak orang. Dia macam very macam, otomos. Betul form 5 ? Betul, okay. Siapa yang dekat sini boleh faham apa yang saya cakap? Ataupun ada yang cikgu laju sangat? Ada ke? Tak ? Okay. Kalau saya laju, tolong perlahankan . Kadang-kadang bila kita dah mengajar, kita macam dirasuk . Dia macam bercakap tak habis-habis . Kakak baju putih di belakang boleh? Boleh? Alright. Okay. So, mesin ada mobility geography. Mobility geography itu means apa? Kita boleh move daripada one point to another point. Itu maksudnya mobility geography. Boleh? Alright. Okay. So, next. Mesin ni, contohnya seperti apa? Okay, kita ada mesin, okay, ataupun bangunan dan juga kilang. Ganjarannya adalah faedah. Okay. Satu lagi point. Okay, Hazim. Satu lagi point apa, Hazim? Kalau mesin? Mesin ni ada yang ada mobility geography, ada yang tak ada. Betul? Cikgu Yap cakap apa? Betul? Dia lupa. Okay. Mobility geografi ada setengah modal yang kita boleh gunakan. Contoh, mesin kita boleh pindah daripada one point to another point. Tapi kilang boleh tak kita gerakkan dia? Angkat, macam cerita Marvel tu, angkat tinggi-tinggi. Pindah ke satu tempat, tak boleh. So, ada setengah yang ada mobility geografi, ada setengah yang tak ada. Boleh? Kakak tengah-tengah? Boleh? Alright. So, itu dia. Okay, next, last one. Nanti kita buat soalan. Okey, bila kita cerita berkaitan dengan usahawan, usahawan ni dia adalah individu yang menggabungkan faktor pengeluaran. Dia gabungkan semua tadi daripada buruh, tanah dan modal, barulah jadi usahawan. Usahawan is the last person. Yang di mana orang yang terakhir sekali, dia mesti combine everything, barulah jadi business. Kalau tak, dia tak gabung, tak jadi. Betul ? Alright. So, dia mesti gabungkan faktor pengeluaran. Alright, di mana kita ceritalah. Okey, dek. Kalau keluar soalan berkaitan dengan usahawan, kita bagi tahu usahawan ni adalah individu yang inovatif, kreatif, berani mengambil risiko. Korang goreng je lah kat situ, betul ? Korang selalu goreng kan? Betul kakak baju tudung kuning, betul ? Korang selalu goreng kat kertas soalan ? Tapi goreng boleh, jangan sampai hangit. Korang selalu goreng, natijahnya selain itu, bukan itu sahaja, banyaklah pula korang tambah-tambah, tak payah. Korang goreng sikit-sikit je, jangan sampai hangit sangat. So, bila kita cakap berkaitan dengan usahawan, korang bagi tahu, okay, individu yang ada sifat kreatif, inovatif, berani mengambil risiko, okay, contohnya pengusaha batik ataupun pemilik restoran, ganjarannya adalah untung. Okay, so itu berkaitan dengan usahawan. So sekarang kita dah cover berkaitan dengan faktor pengeluaran. Ada apa-apa soalan selain daripada apa yang saya explain nak tanya? Ada apa-apa nak tanya? Sebelah abang ada orang. Itu bukan staff tadi tu ke? Bukan . Silap. Saya mata ni tak nampak kat bawah ni. Okey. Boleh? Kakak baju belang-belang okey? Boleh? Okey. Boleh tak guys? Boleh? Boleh ke tidak? Tak dengar? Boleh ke tak? Boleh! Kakak ujung boleh? Marah saya ke? Tak ? Lapar ke? Okey, tak lapar. Okey. Ines boleh ? Ines? Boleh? Walaupun tak belajar, jangan kacau Amin . Alright. Mari jemput. Pulang, kita kunci pintu depan ni . Okey.
Alright. So ini pun selalu saya explain dekat student di mana kita belajar berkaitan dengan KKP. Dekat ayat dekat sini kalau kita tengok KKP. Alright. KKP ni apa? Apa? Curry pub? Apa? KKP apa? Dia tak tahu. Keluk kemungkinan tak dengar ke keluk? Kemungkinan pengeluaran. KKP adalah keluk kemungkinan pengeluaran di mana kalau kita nak fahamkan KKP ni, kita kena tahu dia ada beberapa benda yang kita kena tekankan. Di mana pertama sekali KKP ni, ekonomi telah mencapai guna tenaga penuh pertama sekali. Okey, ekonomi hanya mengeluarkan dua jenis barang. Sumber ekonomi adalah terhad dan tetap. Tingkat ekonomi adalah tetap. Okey, saya explain dalam bahasa mudahnya macam inilah. Okey. Katakanlah saya ni adalah usahawan yang buat curry pub dan donat. Sekali lagi, asyik curry pub je cikgu ni kan. Lapar. Dia memang lapar, suka je bagi makan. Curry pub dan donat. Okey, curry pub dan donat, base dia adalah apa? Sebelum nak buat curry pub dan donat, mesti kena ada dough. Betul, dough. You know dough? Dough, you know? Dough. Okey, dough. Okey, so kita nak buat curry pub dan donat, mesti kena ada dough. Betul lah, Amin eh? So, that kita katakanlah saya ni ada dua je mesin untuk bancuh tepung tu untuk jadikan dough. Katakanlah satu mesin boleh hasilkan 50 dough. Siapa pada kata curry pub tadi? Aku pukul dia kan. Okay, satu mesin boleh hasilkan 50 dough. Kalau dua mesin ada boleh hasilkan berapa dough? Okay, kita ambil 100. Okay, dua mesin equal to 100 dough. 100 dough. Okay, 100 dough. Okay, kalau daripada 100 dough tu, saya gunakan semuanya untuk curry pub, berapa donat saya boleh hasilkan? Opsor, elak. Betul eh? Tak ada. Jangan terkejut bila cakap Korea eh. Muka macam Korea dah eh. Opsor. Eh? Kajima, betul eh? Korang selalu tengok cerita Korea betul? Muka macam Korea memang. Ada. Orang tua? Muka saya nampak tua ke? Cuba teka umur saya berapa? 40? Umur saya baru 23. Okay? Saya tak percaya ke? Muka saya ketat ni, tak nampak? Muka baru 23 umur anak-anak di rumah. Dia kata ruginya tak dapat datang. Tak apa, yang mana tak dapat datang. Saya berumur 23 tambah 5. Okay, so kita sambung. Alright, so kalau saya ada 100 dos, saya hasilkan 100 kali pop, donat saya tak boleh hasilkan. Betul eh, kakak baju belang? Betul eh? Kalau saya hasilkan 70 kali pop, kakak baju hijau. Okay, berapa donat saya boleh hasilkan, kakak baju hijau? Kakak baju hijau? Berapa? Engkau baju hijau? Aku tengok kau. Tak dengar? Berapa? 30. Okey, kalau saya hasilkan 70 kali pop, 30 donat. Okey, kakak baju kurung. Lawak pun baju kurung kan ya? Pagi-pagi ni eh. Okey, kalau saya hasilkan 50 kali pop, berapa donat? 50. Okey, abang hujung, kalau saya hasilkan 30 kali pop, berapa donat? 70. Kalau saya rasa macam malaslah nak hasilkan kali pop, donat 100. Itulah KKP. KKP ni dia macam ni je cerita dia. So kalau kita lukis dekat keluk, dia macam ni jadinya. Dia jadi macam ni. Okay, saya lukis dulu eh. Saya tambah sikit. Tolong pergi dekat korang punya kertas tu. Buka muka surat 4. Tolong gariskan binatang ni. Gariskan dulu. So ini adalah barang X. Ini adalah barang Y. Ini bukannya kuantiti dan juga harga. Ini bukan kuantiti dan harga. Ini adalah dua barang yang berbeza. Ini KKP. Kakak boleh? KKP, keluk kemungkinan pengeluaran. Jangan silap. Kadang-kadang nampak keluk je dia dah nervous. Alright. Boleh? Okay. So, tadi kita cerita berkaitan dengan kalau saya hasilkan, tengok kat sini. Semua tengok dekat sini dulu. Kalau saya hasilkan kat sini nampak ni.
Kalau saya hasilkan 100 karipap, donat saya adalah kosong. Kita anggap Y ni adalah karipap, X ni adalah donat. Kita anggap. So kalau saya hasilkan karipap 100, donat adalah kosong. Kat sini mesti kena ada kosong. Tolong labelkan kosong. Dekat mana-mana keluk, jangan tinggalkan kosong. Sebab kita tak tahu kat situ apa. Okay? Alright. So tolong letak benda tu. Okay. So bila kita letak dekat situ, so kita tahu bila kurangkan barang X, bila kita kurangkan barang Y, barang X akan bertambah. So selalunya soalan dia akan tanya berkaitan dengan apa? Okey, tolong tambah dekat sini, di mana kalau dia berada luar daripada keluk ni, luar daripada keluk ini adalah apa? Ketidak? Upaya. Gigit korang. Ketidakupayaan. Cikgu ni memang suka gigit ke? Ya. Tapi tak pernah gigit lagi lah. Mungkin hari ni. Yeah. Ketidakupayaan. Sebab apa? Sebab cuba korang bayangkan, kalau kat luar ni, means dekat sini. 100 karipap, 100 donat. Boleh ke? Tak boleh. Sebab apa? Tak mampu. Tak berupaya. Mesin ada dua je. Tak mampulah. Ataupun kita sebut dalam bahasa ekonomi dia, ketidakupayaan. Tak ada upaya untuk hasilkan 100 karipap, 100 donat. Korang tengok kat sini. Tak boleh lah kan? So G ni adalah ketidakupayaan. Kalau berada di bawah titik, ini barulah berlaku ketidakcekapan. Marah eh? Ketidakcekapan ataupun pembaziran. Betul eh? Kalau saya silap betul kan? Okay. Pembaziran ataupun tidak cekap. Okay. 2.5 jam kita punya seminar. Nanti kita cuba cover juga bab-bab yang lain. Bab-bab berkaitan dengan kadar pertukaran asing pun ramai yang macam risau kadang-kadang. Dia macam tak faham cikgu ajar. Tak tahu apa yang dia faham ke sekolah. Alright. So, F bawah ni kenapa ketidakcekapan ataupun dia adalah pembaziran? Sebab cuba bayangkan, I ada dua jenis mesin. I ada boleh hasilkan 100 draw. Tapi korang tengok F ni. Cuba tengok F. Alright, saya hasilkan 20 karipap, 20 donat. Bazir tak? Bazir. Betul tak? Saya hire dua orang pekerja. Katakanlah saya hire abang dua orang ni buat. Okay, seorang boleh hasilkan 50 do. Dua orang boleh hasilkan 100 do. Tapi kenapa dia hasilkan 20 karipap, 20 donat je? 40 je. Betul tak abang? Total 40, betul? Maksudnya apa dia buat? Dia membawang. Saya bazir lah bayar gaji dia, betul tak? Bayar gaji untuk hasilkan 100 karipap, ataupun 100 donat, ataupun 70 karipap, 30 donat. Betul tadi kita ceritakan. Tapi dia cuma hasilkan 20 karipap, 20 donat. Maksudnya apa? Maksudnya dia tak buat kerja lah, betul tak? Membazir tak saya bayar dia? Bazir, betul kakak? Okay, betul. So, janganlah membawang. Itu sedikit sebanyak. Okay. Boleh? Jangan sampai saya jadi kill kat sini. Boleh? Semua tahu Boleh? Okey abang Okey. Tak ada viral-viral TikTok. Budak-budak ni tahu. Tolonglah dress up sikit. Budak-budak baju hitam yang tergeding Okey. So abaikan benda tu, kita fokus SPM sekejap. Okey. So, kalau dia berada kat luar, dia adalah ketidakupayaan, bawah adalah ketidakcekapan. So, please remember kalau soalan tu dia tanya macam ni, apakah yang akan berlaku apabila berubah daripada titik A ke titik B? Apa yang akan berlaku? Cuba korang explain kat saya. Okey, saya nak seorang. Okey, saya panggil. Ini waktu ni aku nak attack. Siapa yang muka-muka macam nak tidur tu? Mari kita lihat. Okey, abang di belakang. Abang siapa nama? Siapa nama? Taklah belakang kau lagi. Kau lah orang belakang sekali. Siapa nama kau? Biadab. Tak dengar. Iskandar. Nama. Mari sini. Come lah. Tepuklah sikit. Tepuk. Kuat-kuat sikit. Siapa tak tepuk, aku pukul dia. Paksa tepuk Cikgu ni memang suka memaksa. Sini Iskandar. Okey. Iskandar. Jangan marah Dia baru nak duduk. Dia cakap, okey Iskandar. Kalau saya berubahkan titik A ke titik B, apa yang jadi? Keupayaan. Apa yang terjadi kalau saya ubah ke titik A ke titik B? Apa? Dah lupa pula. Kecekapan. Okey, very good. Okey. Boleh tak bagi tepukan untuk abang Iskandar sikit? Okey, abang Iskandar cakap,
Berlakunya kecekapan. Okay, so let me tell you something. Perkara pertama sekali yang kita nampak, okay, you see here, kalau berubah daripada titik A ke titik B, you nampak tak apa yang berkurang? Nampak tak ini barang Y, ini barang X, betul eh? Barang Y kan? Daripada titik A ke titik B, barang Y ini bertambah ke berkurang? Barang Y ini bertambah ke berkurang? Berkurang. So korang boleh tulis, barang Y ini akan berkurang. Barang X, daripada kosong ke B, bertambah. So itulah yang akan berlaku. Tapi sepanjang keluk ini, ni sepanjang lengkungan ini berlaku, ini adalah kita panggil dia guna tenaga penuh ada dan juga masalah pilihan sentiasa ada. Sama ada nak keluarkan barang X ke nak keluarkan barang Y. Masalah. Betul eh? Masalah problem orang cakap eh. Macam Amin, dia selalu nak pilih. Nak pilih yang makwa ni ke nak pilih makwa ni? Dia tak tahu. Dia macam jadi masalah eh bagi Amin. Contoh, Amin dekat Zimbabwe lah. Amin dekat sini, okey. Contoh. So, kita selalu ada masalah nak pilih ni ke nak pilih ni. Tapi kita kena, apa-apa pun memang kita kena buat pilihan. Betul bang eh? Pilihan, nak bangun hari ni pagi datang sini ke nak tidur? Betul kakak eh? Nak siap lawa-lawa pakai baju kurung ke? Nak biasa-biasa je. Hari ni aku nak jumpa ramai kawan-kawan ni. Lawa-lawa lah sikit. Contoh. Okey kan? Kakak ni muka macam artis eh? Macam Fatia Latif. Tapi bukan yang meroyan tu. Fatia Latif yang dulu. Fatia Latif sekarang meroyan. Jangan yang jadi sekarang. Jadi yang dulu. Muka macam Fatia Latif. Siapa yang muka macam Zahira McWilson sikit aku tengok? Tak ada. Zahira McWilson. Ni muka kakak ni lah boleh? Gagal now eh. Muka Zahira McWilson. Tapi jangan gaduh. Jadi kat luar main tarik-tarik rambut. Jangan eh. Biarkan mereka bergaduh. Kita fokuskan kita punya SPM. Boleh eh? Alright. Dulu waktu saya sekolah, ada saya punya kawan gaduh, rebut laki. Risau eh. Laki pula muka macam cekodok. Girls rebut one boy. Ya Allah, laki pula muka macam cekodok eh. So saya rasa macam apa? Waktu tu macam tak fikirlah, gaduh. Weh, perempuan tarik rambut. Tarik tudung, sorry. Pakai tudung. Dua-dua pakai tudung, tarik rambut, put tercabut pin. Aku menyaksikan. Lepas tu gaduh-gaduh. Aku hanya tengok kat tepi tu aku macam ni je. Aku tak ada apa-apa. Takkan aku nak join gaduh kan? So yeah, please jangan gaduh-gaduh kerana seorang lelaki, kerana banyak lagi lelaki di luar eh. Ni banyak-banyak pilihan boleh pilih eh. Ada Seminium, abang daripada ni, abang daripada Hatamas pun ada. Abang daripada Klang pun ramai eh. Dah pakai varsity yang sensor takkan tak ngorat eh. Tapi itu kita lupakan seketika. Okay, yang di rumah okay? Masih hidup? Alright, alhamdulillah. Okay, so itu berkaitan dengan KKP. So KKP selalunya dia tanya ini saja. Alright, dia tanya apakah yang akan jadi bila titik berubah. Apa? Okay, contoh dia kata kalau titik G ni apa dia, kalau titik F ni apa dia, korang boleh explain. G ketidakpercayaan, F ketidakcekapan. Jadi kita tengok soalan, saya panggil, tak dapat jawab, kita cubit dia. Sampai lebam. Kan? Penderaan eh. Okay. Okay, so bila kita cakap berkaitan dengan masalah ekonomi, kita ada tiga jenis kekurangan pilihan dan juga kos lepas. Setiap unit ekonomi dia ada masalah dia yang tersendiri. Okay, kalau isi rumah guys, apa masalah dia? Dia kurang daripada gaji pendapatan, betul tak? Siapa kat sini mak dengan ayah dia kerja, hidup lagi? Tak hidup lagi, betul? Astaghfirullahaladzim dia. Betul lah aku tanya, hidup lagi. Astaghfirullahaladzim. Bukannya aku tanya nama. Siapa yang mak ayah dia hidup lagi? Alhamdulillah. Angkatlah tangan lah milik hidup tu. Okay. Dia tak tahu mak ayah dia hidup. Dia suruh kawan dia turun. Dia tak tahu mak ayah dia hidup ke tak? Mak ayah kau hidup ke tak? Dia suruh. Jangan angkat. Ke mak ayah korang sama? Lain? Okay. Okay, mak ayah dia, parents dia still hidup. Okay, siapa mak dengan ayah dia bekerja? Both. Siapa ayah saja dia bekerja? Okay, siapa mak saja bekerja? Okay, very good. Okay, so apa yang saya cuba nak kaitkan, dekat dalam isi rumah means people yang duduk dekat dalam rumah tu, yang kerja makan je tu, itulah isi rumah yang. Okay, isi rumah ni maksudnya orang yang duduk dalam satu rumah, okay, di mana apa masalah orang yang dalam isi rumah ni? Dia kekurangan dari segi pendapatan, gaji.
Let's say kalau mum and dad kerja, okeylah dia ada both gaji. Kalau let's say mak saja yang bekerja ataupun ayah saja yang bekerja, seorang saja yang bergaji, betul? So contoh, TV rosak, peti ais rosak, betul kakak eh? Kakak dari seminium eh? Okay, nak peti ais rosak, TV rosak. Nak pilih yang mana ni? Nak beli TV ke nak beli peti ais? Betul? So dia kena buat apa? Dia kena buat pilihan. Tapi kalau isi rumah, dia kena buat pilihan berdasarkan apa? Kepuasan. Okey, tengok sini. Isi rumah dia kurang dari segi pendapatan ataupun wang ataupun gaji. Dia kena pilih barang yang mana memaksimumkan kepuasan. Key dia mesti kena ada perkataan maksimum. Okey, yang mana lebih maksimum. Kita tahu dua-dua diperlukan. Tapi mana yang lebih dia memerlukan. Betul eh, Azim eh? Mana yang lebih kita perlu waktu itu. Contoh, okay, abang baju coklat. Okay, contoh kalau aku bagi kau, kau ada RM10. Kau nak beli mi kari ke miso? Kau pilih mana yang kau rasa lebih puas? Danggu. Miso. Okay, so dia rasa miso adalah dia rasa lebih puas. Okay, kakak baju kurung. You rasa mungkin mi kari lebih puas. Individu, setiap individu dia tak sama eh, kepuasan dia. Ada ke yang sama je kepuasan ni? Tak sama eh. Ada yang mungkin suka yang mungkin muka lonjong sikit. Ada yang suka mungkin bulat sikit. Dia orang lain dia punya kepuasan. Dia punya, orang kata apa yang dia nak tu lain. Setiap orang dia ada berbeza-beza dia punya keinginan ataupun type dia. Okay. So sama juga dengan isi rumah, dia akan memaksimumkan kepuasan. Alright. So cost lepas adalah barang kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan. Contoh, tadi saya cakap nak beli TV ke nak beli peti ais. Let's say, kakak baju bunga-bunga. Kalau saya nak beli TV, peti ais adalah kos lepas. Saya nak beli peti ais, TV adalah kos lepas. Macam itulah. Either one yang mana saya yang tak beli tu, kita anggap dia sebagai kos lepas. Dalam bahasa Inggeris apa? Aku lupa. Sebab dulu saya belajar kat uni bahasa Inggeris. Bila mengajar student SPM kena tukar bahasa Melayu. Lepas tu dia dah lupa lah kan? Baru umur 23 kan, biasalah lupa-lupa sikit eh? Alright. Okay, abang A minus. Okay, kalau firma kekurangan dari segi apa abang? Modal. Okay, kekurangan ni adalah segi faktor-faktor pengeluaran. Modal adalah salah satunya lah. Betul apa abang tu cakap. Okay, faktor-faktor pengeluaran adalah dari kekurangan dari segi firma, dia ada kurang dari segi faktor-faktor pengeluaran. Faktor-faktor pengeluaran tadi ada berapa? Apa dia? Ulang balik. Sekali lagi. Okay, buruh tanam modal usahawan. Setiap firma, dia mesti akan ada kurang ni, mungkin ada lebih ni. Contoh, saya ni mungkin kekurangan dari segi pekerja. Susah nak cari pekerja sekarang. So dia kekurangan dari segi pekerja. Itu dia kurangnya. Alright. So bila dia kurang dari segi pekerja, so dia tak boleh nak hasilkan banyak barang, betul? So dia akan pilih yang mana akan memaksimumkan dia punya keuntungan. Itu key dia. Mana yang dia rasa. Contoh, saya rasa kalau susah nak cari pekerja sekarang, let's say kan, sebab orang sekarang kan rajin-rajin, kan? Rajin-rajin sangat, kan? So, apa kata saya pakai mesin saja? Kalau saya pakai mesin, saya boleh hasilkan banyak barang, betul tak? Okay. Okay. Saya guna mesin, saya boleh hasilkan banyak barang, eh? Okay, boleh. Saya guna mesin, saya boleh hasilkan banyak barang instead of saya guna buruh. Betul? So, saya akan pilih, baik saya guna mesin daripada saya guna buruh, betul tak? So, itu yang lebih saya untung, saya guna mesin daripada saya guna buruh. But sometimes ada juga yang ada sektor-sektor yang dia memerlukan buruh. Ada sektor-sektor yang dia memerlukan manusia punya tenaga kerja. Dia tak boleh guna mesin, betul? Depends on apa firma yang you buat dan apa you punya rasa yang you untung, itulah yang you pilih, betul? Okay, contoh. Okay, kalau saya kekurangan dari segi buruh, saya pilih modal. Okay, so saya akan ambil yang mana saya untung. Dan keluaran kedua terbaik yang saya terpaksa lepaskan itu adalah kos lepas. Okay? Keluaran ataupun output kedua terbaik terpaksa lepaskan, itu adalah kos lepas untuk firma. Okay, untuk government, bila kita cerita berkaitan dengan government ni, semua orang suka kan? Government kan, sibuk upload dekat X, Twitter, X kan? Tak ada jadi macam apps apa kan? Jadi X je sekarang kan? Okay, so kalau kerajaan, dia kekurangan dari segi apa?
hasil negara, betul tak? Okey, saya nak tanya, government dapat duit dari mana? Cukai. Ada dapat duit dari cara lain? Apa? Rasuah? Rakam muka dia, rakam. Ah. Tolong kerajaan mana ni? Ah, saya bukan sokong, kita tak boleh sebut, risau saya tersebut. So, okay, government boleh dapat hasil selain daripada cukai, kita boleh dapat hasil daripada lesen, saman. Korang, siapa yang kat sini ada lesen? Buat lesen kan, korang bayar lesen tu ada some portion dia akan bayar to the government. Okay, saman, kan, yang kena-kena saman kan, bawa helmet tak pakai, bawa helmet tak pakai pula, bawa motor tak pakai helmet, bawa helmet risau, bawa helmet tak pakai motor, risau. Bawa motor tak pakai helmet, so itu yang kena saman. So saman tu ke mana? Saman tu dia akan jadi hasil government lah, alright? So tolong jangan lepas ni aku nampak tiba-tiba kakak baju kurung ni pum pacak kat luar. No jangan pacak-pacak, bahaya. Okay, boleh kakak Okay. Pesanan sikit lah, sebab baru-baru ni adik saya pun accident. Dia dah ada darah beku dalam kepala, dia dah keluarkan, dah operation. Dah 3 minggu kat hospital. Tapi sedarlah, hidup lagi, alhamdulillah. Right? So pesanan saya adalah tolong berhati-hati. Tapi adik saya pakai helmet, tapi benda dah nak jadi. Okay? So tolong berhati-hati, yang mana baru-baru ambil lesen kan. Seronok sangat bawa motor. Oh, pacak, pum, habis mampus. Tak sempat SPM. Jangan. At least kenalah ada SPM, dik. Muka tak lawa, tak apa, dik. Kena ada SPM, betul? Tak apa, kita ni biar isi ni dulu. Bak kata, saya tengok TikTokers, dia kata isi ni dulu. Baru fikir pasal muka bang. Ini sibuk nak menyemat-nyemat. Oh, badan sadu tak sadu, badan sadu tak sadu, fikir. Sampai stres lah orang kata. Tapi, belajar ke laut. Betul ya bang? Tapi abang tak lah, yang kat sini semua belajar pandai-pandai lah. InsyaAllah. Okay. Okay. So, kakak-kakak semua okay? Semua okay ke? Kalau okay, cakap okay. Okey ke tidak? Okay. Gegar sikit. Marah saya ke? Abang tu dari tadi minum, sedap sangat ke tu? Aku cakap okey ke tak? Dia bukan nak jawab okey ke tak, minum sekejap. Okey. So, kerajaan kekurangannya adalah dari segi sumber ataupun pendapatan negara, sumber hasil ataupun pendapatan negara. Alright. So, government dia akan memaksimumkan apa? Kebajikan rakyat. Sepatutnya government dia kena first thing first, dia akan focus on rakyat first, betul lah Amin? Kena pilih rakyat dulu, bukan fikir pasal poket sendiri, yang macam abang cakap rasuah. Itu kita tak nak cerita lah, tapi that's happen, kita tahu kan sekarang mana-mana pun kan. Right? So pertama sekali sebenarnya government dia kena tekankan dulu adalah rakyat dulu, bagi rakyat dulu. Rakyat makan ke tak? Ada kat sini belum makan lagi? Okey, apa pandai lah korang makan sini Kau ingat kena melanja ke? Nambah lagi. Okey. So, korang kena fikir sebenarnya government ni sebenarnya kena dahulukan rakyat, betul Kakak Dia kena dahulukan rakyat. Okey. So, di mana bila kita cakap dahulukan rakyat, dia akan pilih projek yang mana yang terpaksa dilepaskan itu adalah kos lepas. Contoh. Okey Azim, contoh saya nak buat sekolah dengan hospital. Okey. Kau marah aku gede. Okay, saya nak buat sekolah dengan hospital. So government ni dia tak cukup duit. Sekolah 100 juta, hospital pun 100 juta. Government ada 100 juta saja. So dia akan pilih mana? Dia akan pilih mana yang memaksimumkan kebajikan. Contoh sekarang ni kita ada isu-isu COVID. Hospital sentiasa penuh. So government akan choose untuk pilih hospital. So sekolah itu adalah apa? Kos lepas. Okay? Dia macam, aku tak tahu dia nak cakap ke dia nak mengunyah. Kos lepas. Boleh kakak kakak baju hijau, dia macam nak marah saya. Boleh? Boleh? Yang belakang okey ke? Saya risau korang tidur. Boleh kakak belakang? Boleh? Boleh kakak? Kakak okey? You lah. Okay. Okay kakak okey? Yang pakai lipstick tu, nampak? Saya nampak merah-merah bibir dia. Abang belakang okey? Baju merah? Okay. Dia pakai baju apa tu? Sorry lah, saya tak tengok bola, saya tak tahu. Boleh ya abang? Muka macam Hazim lah. Okay. Boleh kakak, abang kat tepi? Boleh?
Alright. Sekejap lagi kita buat soalan. Alright. So, bila kita cakap berkaitan dengan masalah asas ekonomi, apa formula dia? Okay. Masalah asas ekonomi MAE. Bukan Maybank e-wallet. Masalah asas ekonomi, kita guna konsep ABU. Di mana perkataan ABU ni adalah A, Bera, Bagaima, dan untuk siapa. Apa, berapa, bagaimana dan untuk siapa ada dekat sini. Saya tulis je, saya saja je. Kita guna konsep ABU. Okey, so contoh, apa itu merujuk kepada barang apa yang kita nak keluarkan, betul eh? Barang apa, contoh saya nak hasilkan bahulu. So itu adalah apa produk yang saya nak keluarkan, betul? Berapa, contoh saya, contoh bahulu waktu-waktu musim raya ramai orang nak kan? So saya kena hasilkan berapa kuantiti dia? Lebih banyak, lebih banyak. Contoh saya hasilkan 1,000 production untuk hari raya bahulu. Tapi kalau hari-hari biasa orang tak makan sangat, betul? Bahulu ke? Bahulu kan? So waktu hari biasa mungkin saya punya production berapa tu mungkin saya kurangkan sedikit. Saya kena tahu supaya saya punya barang ni tak adalah saya over pengeluaran tu terlalu banyak. So that dia akan jadi macam kalau lagi-lagi barang makan, betul? Kalau saya hasilkan terlalu banyak barang makan, orang tak makan, orang tak beli, so dia jadi bazir. Pembaziran amalan? Oh, tahu ya, syaitan. Syaitan eh? Pembaziran itu amalan syaitan. So, kalau contoh, siapa yang kat sini parents dia berniaga, ada? Ada, berniaga makan. Berniaga makan. Berniaga makan apa? Burger. Bakery. Dia tak tahu apa yang bawa bapak aku berniaga eh? Apa? Apa yang bapak aku berniaga? Apa? Banyak. Okey, satu. Goreng-goreng. Very good. Masakan yang cedok-cedok macam like, you know what, macam kita makan tengah hari itu apa? Nasi campur. Ada? Nasi campur. Usually we see nasi campur kan, kalau kau pergi tengah-tengah hari, pergi cedok lauk kan. Cedok pula macam tak makan sebulan. Cedok banyak-banyak kan. Okeylah. Makan-makan-makan, selalunya sometimes kita nampak ada yang dia terlalu masak banyak sangat, dia jadi membazir. So, dia terpaksa buang. Kan? Tapi kalau peniaga tu jujur, dia mungkin terpaksa buang ataupun dia bagi dekat orang. Tapi kalau yang tak jujur, mungkin disimpan, dipanaskan balik. Mungkin boleh makan, okey. Kalau yang tak boleh makan tu, tak tahulah kan. Tapi kalau let's say dia kata, goreng-goreng ataupun goreng-goreng tu on demand. Orang order baru kita buat, betul? Tapi kalau macam masakan-masakan macam contoh tengah hari tu, kita masak lebih tapi tak ada orang yang nak makan. So dia jadi pembaziran, betul? So sebab tu kita kena tahu berapa tu yang kita nak kena keluarkan tu. Berapa target kita hari ni? Okay, contoh, hari bekerja from Monday to Friday. Orang bekerja, so ramai orang office. So mungkin parents dia masak lebih sikit. So orang office akan datang makan. Habis. Okay, should be no problem. Kalau dia tahu berapa yang dia nak keluarkan tu. Waktu weekend, nak berapa dia nak hasilkan tu. Waktu tu tak ramai orang. Orang pergi sibuk pergi mall kan. Busu-busu macam ulat kutu pergi mall kan. Busu-busu lah. Jam kau nak pergi mall tengah hari Ahad ni kan. Tak payah pergi mall, baik pergi sini kan. Pergi mall. So, kita tahu berapa barang yang kita nak keluarkan supaya tak berlaku pembaziran. Next. Bagaimana? Bila kita cakap berkaitan dengan bagaimana, so, dia ini adalah macam mana kita nak keluarkan. Contoh, saya nak guna pekerja ke saya nak guna mesin. Saya nak guna manusia ke saya nak guna mesin, betul? Okey, abang ni rasa saya nak guna mesin. Suka tingkahlah. Ataupun saya nak guna manusia, buruh. Pun bolehlah. Berintensifkan buruh ataupun berintensifkan modal. Dan last sekali, yang ini selalu orang confuse. Untuk siapa? Betul eh? Untuk siapa, bila kita cakap untuk siapa, dia bukan merujuk kepada macam ni bang. Kalau saya cakap, syarikat XYZ menghasilkan baju Melayu untuk kanak-kanak. So korang pun tanda, oh baju Melayu apa? Apa adalah baju Melayu? Untuk kanak-kanak. Salah eh? Bukan, untuk kanak-kanak bukan. Untuk ni merujuk kepada tingkat pendapatan. Contoh, dia kata macam ni kakak. Dia kata, syarikat XYZ menghasilkan baju Melayu untuk kanak-kanak berharga RM5,000 sehelai. RM5,000. Piece baju Melayu. Siapa yang beli baju Melayu mahal? Orang-orang yang tingkat pendapatannya tinggi. Macam tahun lepas saya tengok baju Melayu apa Rizalman ke macam tu lebih kurang lah. Ke Rizman Uzaini. Harga dia RM1,500 baju Melayu. Aku cakap kalis api neraka. Risau kadang-kadang. Tapi bukannya
baju tu yang mahal, kita yang tak mampu. Betul eh bang? So jangan nanti you guys scroll-scroll TikTok, nampak seller-seller jual mahal, cakap, eh mahal lah, you know, mahal. You marah dia dekat TikTok. Jangan marah. Barang tu mahal sebab kualiti produk dia macam mana. Dan dia punya target market siapa. Ferrari, siapa pakai Ferrari? Rakyat-rakyat Marhen ke? Ada. Yang Kais pagi-pagi naik Ferrari. Dia angkat tangan. Ada ke? Kan? So Ferrari target dia siapa? Orang-orang yang dah tak tahu nak buat apa dengan duit dia. So dia beli Ferrari, betul tak? Ha, kalau kita yang marah-marahan ni pakai biasa-biasa sudahlah eh kakak eh. Kan? So kita tahu dia ada target market siapa. Untuk siapa tu merujuk kepada tingkat pendapatan. So nanti kalau keluar soalan kita tahu untuk siapa ni dia merujuk kepada tingkat pendapatan. Bagaimana dia merujuk kepada macam mana dia nak keluarkan. Sama ada gunakan mesin ataupun gunakan buruh. Berapa kuantiti dan apa itu apa jenis barang yang kita nak keluarkan. Okay. Alright, last one. Untuk sistem ekonomi, baru kita akan masuk kepada soalan. Lepas ni kita akan masuk soalan, kita akan jawab soalan, kita akan panggil seorang-seorang ke depan. Risau seorang-seorang eh. 2.5 jam tak cukup. Okay, saya akan pilih lah yang mana muka-muka macam dah ngantuk kan. Yang pakai mask yang kan, yang diam tu kan. Aku panggil lah kejap lagi. Eh, jangan takut dekat sini kita nak bagi banyak hadiah. Betul eh kakak je putih eh? Datang sebab nak hadiah ke? Tak kan? Datang sebab nak belajar eh? Betul? Betul? Kakak siapa nama? Ah, K7? No, kakak baju putih. Eh, you baju putih ha? Siu Hong? Apa? Siu Hong? Siu Kong? Lo Kong? Poh Kong? Apa? Tak dengar? Kuat. Siu Tong? Oh, Siu Tong. Lapar. Teringat lontong. Okay. Okay. Siu Tong. Okay, kejap lagi saya panggil boleh? Alright. So, bila kita cakap berkaitan dengan sistem ekonomi, kita ada berapa sistem? 3. Apa sistem yang ada? Dia macam ni. Perancangan pusat. Dia fikir. Kakak baju kotak-kotak dia fikir. Perancangan pusat. Dia fikir sebelah sini. Apa benda ya? Lupa. Okay, dia ada 3. Perancangan pusat, pasaran bebas dan juga campuran. Okay, apa nama lain bagi perancangan pusat? Amin. Apa nama lain bagi perancangan pusat? Sosialis. Sosialis. Eh? Perancangan pusat, tolong tulis. Perancangan pusat, nama lain dia adalah sosialis. Sebab kadang-kadang dalam exam ni, dia kadang-kadang bagi nama macam ni. Sekejap dia bagi nama macam ni. Korang dah blur. Eh? Perancangan pusat sosialis. Okay. Kalau pasaran bebas, kapitalis. Dia dah tolong tuliskan. So kat sini korang tulis. Pasaran bebas. Okay. Right? Campuran means plus this two equal to this one. Okay. Kita duduk dekat mana sekarang? Malaysia. Malaysia guna sistem ekonomi apa? Campuran eh. Kita ada some yang government keluarkan, ada yang some firma yang keluarkan, betul? Swasta yang keluarkan, betul eh? So kalau kita tengok dekat Malaysia pun ada hospital government and hospital swasta. Ada sekolah government, sekolah swasta, betul? So untuk kereta penduduk-penduduk yang ada kat Malaysia ni. Kadang-kadang penduduk kat Malaysia ni ada yang banyak sangat duit. So dia rasa macam, tak payah pergi sekolah government, kita pergi sekolah swasta. Tak apalah, duit dia tak habis. Kita yang mari-mari ni pergi je sekolah swasta. Sekolah kerajaan, tak apa. Sama je, betul-betul kalau you guys nak belajar, betul? Siapa yang kat sini target straight A? Yang lain tak angkat ke? Siapa target straight A? Angkatlah tangan. Kenapa korang tak angkat takutnya? Angkat. Paksa ni angkat. Tak target? Target je lah. Target je tak apa. Tak target? Okay, siapa target like 7A's? Macam tu je. Angkat sikit. Yang tak angkat ni nak berapa A? 5. Jangan target sikit-sikit. Kita target biar lebih, dik. Kita target biar lebih. Abang target apa? 5. Kau? 4. Kau? Ni baju kotak ni belang-belang. 7. Ni? 7.
5. Aduh, 5, 7, 5, 7, 5, 7. Ni abang? 8. Straight lah. Okay, you? 8. Straight A. Kakak? 1 cukup? 7. Oh, saya dengar 1 cukup. Dia marah aku. Okay, Kak A. Iskandar, target berapa? Pukul korang. Dapat apa? 6. Okay, kakak baju hijau. 8. Kakak belakang baju hijau? 7. Okay. Ah, kakak sweater kelas ungu. Eh, taklah belakang kau. Kau lah. Berapa? 6. Kakak matematik A. 10 takut. Okay, 10 takut pula kan? Bila dengan 5 bosan, dengan 7 bosan. 10 takut. Si Utong. Target berapa? 7. Ni, abang-abang Kleng baju putih. Target berapa? 5. Okay, kakak baju biru. Pakai mask. Target berapa? Dia punya tudung macam telinga kucing aku nampak di sini. Okay, target berapa sayang? Tak, dia memang guna perkata sayang. Kenapa? Aduh salah. Berapa? Ha? 9. Sebelah? 7. Kakak sebelah? 7. Bosan ni. 7. 6. 8. Okey. Hui, takutlah korang ni target sikit-sikit. Targetlah lebih sikit. Tak apa. Okey. Okey guys. So, bila kita cakap berkaitan dengan sistem ekonomi, kita ada 3 jenis. So, bila kita cakap sosialis, government control everything. Contoh negara yang guna sistem sosialis ataupun perancangan pusat ni adalah North Korea, betul? Kita tahu North Korea, dia government dia uruskan everything, betul? Kalau kita pergi beli barang, betul eh abang? Pergi beli barang, nak beli beras, macam-macam beras you nampak, betul? Beras cap rambutan lah, cap takraw lah, cap kuda terbang lah, cap macam-macam lah, betul? Tapi kalau you pergi negara yang government dia keluarkan, which is contoh negara yang menggunakan sistem ekonomi perancangan pusat ini, satu je you nampak jenis beras. Cap hitam putih, itu je lah you nampak. Black and white beras, itu je lah you nampak, cap itu. Sebab government dia memang keluarkan satu beras saja. Tapi kenapa dia buat macam tu? Sebab dia nak keluarkan untuk semua penduduk dia, betul? Tapi apa kelebihan perancangan pusat ini adalah negara dia adalah orang yang, penduduk ataupun rakyat dekat dalam negara yang menggunakan sistem ekonomi perancangan pusat ini, dia tak kaya, tak miskin. Dia ngam-ngam soy lah. Macam tu orang panggil, ngam-ngam soy. Maksudnya, tak ada nampak miskin sangat, tak nampak kaya sangat. Tapi semua cukup. Macam tu. Tapi bila we comes to ekonomi kapitalis ataupun pasaran bebas, okay, waktu ni, government tak campur tangan pula. Government tak campur tangan apa-apa. Government bagi semua kepada firma swasta. You nak buat apa, you buatlah. Betul eh? Abang baju putih sebelah kakak pakai spek, betul eh? Government kata buatlah apa nak buat. Contoh negara yang menggunakan sistem ekonomi pasaran bebas ataupun kapitalis ni adalah US. US, dia kata you nak buat apa, you buat. Kan? Yang penting you bayar je cukai kepada kita. Itu je. Government, kita panggil dia dalam satu term tu, kita panggil macam mana? Dia letak tangan dia kat belakang. Dia takkan kacau you nak buat apa. You nak letakkan harga you tinggi ke? You nak letakkan harga you rendah ke? Suka hati you. Depends on your quality of product dan kalau orang nak beli barangnya, it depends on you. Tapi kalau dekat Malaysia, kita guna sistem ekonomi campuran, betul tak? Kita tengok harga barang mahal. Kita buat report kat KPDN HCP kan? Sekarang dah tukar nama. KPDN, itulah kementerian tu. Kita buat report. So nanti kementerian akan datang tengok kenapa harga dia mahal, betul tak? Makan siakap seekor harga RM5,000 contoh. Ya ke? Apatah viral baru-baru ni kan, makan harga RM5,000. So kita boleh argue that things. Kita kat sini okey lagi sebab kita ada yang government masih lagi control. Tapi cuba bayangkan kalau kita duduk dekat negara yang menggunakan sistem ekonomi kapitalis. Tak ada duit pula tu. Kau jadi apa? Sedih, Rik, sedih. Menangis tak berlagu. Tapi itulah yang berlaku. Okay, boleh ya, bang? Alright. So, kita patut bersyukur kita masih di Malaysia. Okay? So, boleh semua datang Malaysia. Datang Malaysia pula macam pendatang pula Duduk dekat Malaysia, kita boleh tengok muka macam-macam Ada yang
pakai tudung, ada yang rambut oh tocok-tocang, ada yang siutong, ada yang livagani, macam-macam ada, betul? So kita, saya rasa Malaysia adalah negara yang masih lagi aman lah, sejahtera. Betul kakak pakai tudung bumbung boleh? Macam mawar muka mawar Rashid, risau. Boleh kakak? Kakak marah saya ke? Kakak, boleh? Boleh? Engkau. Kau tengok belakang buat apa? Boleh? Kakak okey ke? Kakak marah saya ke? Tak. Boleh kakak? Sebab muka korang macam... Itu, saya risau. Boleh? Saya lapar sebenarnya. Korang lapar ke? Lapar ke? Okey, sekarang dah 11 suku. Apa? Apa kata? Oh, saya puasa hari ini. Okey. So, ini kita dah cerita bla 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 bla. Alright. So bila kita ni adalah sistem ekonomi sosialis ataupun perancangan pusat, government akan buat semua keputusan on dia orang kata on behalf on kita. Contoh kalau sosialis ataupun perancangan pusat ni, saya tanam pokok dekat depan rumah pun government cakap itu dia punya, bukan kita punya. Government dia akan claim everything. So you tak boleh nak buat business you kalau you dekat situ. Kalau boleh pun, you mungkin akan control ketat gila by government. Okay, saya nak tanya, siapa kat sini pernah pergi North Korea? Siapa pernah pergi? Risau kalau pernah pergi tu? Takut tak balik. South Korea pernah pergi? Tembak sebab mati kau. Pernah pergi? Ya je kau. Okay, Malaysia kita dah putuskan hubungan diplomatik dengan North Korea disebabkan kes yang Kim Jong Jongkuk. Kim Jong Jong apa tah? Tak ingat Jong Un ke Jong. Kan aku kena tembak pula kan risau. Tapi dia ada kes-kes tembak lah. Lepas tu kita putuskan hubungan diplomatik dan orang Malaysia tak boleh pergi sana, orang sana pun tak boleh masuk sini. Embassy dia orang kat sini pun dah ditutup. Kat embassy sana kita pun dah tutup. So kita tak ada apa-apa hubungan. Dan okay, saya nak tanya. Ini semua student form 5 ke? Ada student form 4? Ada? Dia? Okay, saya nak tanya. Ini kita belajar dekat dalam bab tingkatan 5 sedikit. Saya selitkan sedikit. Siapa ingat perkataan embargo? Embargo. Ingat? Okay, abang. Mari sini cerita. Sini. Sinilah. Okay. Tepuk sikit. Abang, hero-hero de seminium. Okay, abang, embargo tu apa? Kita cerita sikit kat sini. Mabuk ke? Okay, bang. Okay, kita cerita berkaitan dengan tadi kan? Embargo tu apa, bang? Pemulawan negara. Pemulawan? Negara. Okay, thank you. Alright, dia kata thank you. Okay, bagi tepukan kat abang. Abang siapa nama? Tak bagi nama. Azim. Okay, thank you, Azim. Alright, dia kata pemulawan negara. Perkataan pemulawan negara ni maksudnya kalau kita dah tak ada apa-apa hubungan dengan dia. Let's say, Malaysia dengan North Korea, kita dah putuskan hubungan. So, kita tak akan buat apa-apa hubungan diplomatik. So, kita tak akan buat apa-apa perdagangan ataupun ekonomi dengan dia dah. Kita tak akan beli barang daripada dia, dia pun tak akan beli barang daripada kita. Kita tak akan bagi kapal dia berlabuh dekat negara kita pun sama. Faham tak? So, kita putuskan hubungan 100% lah. Itu embargo. Faham? Okay, Malaysia kita ban negara mana lagi? Israel. North Korea. Bukan ban lah. Okay, Israel memang ban lah. Kalau North Korea tu, kita just putuskan hubungan saja. Okay? And then ada few negara lagi nanti kita check. Okay? Sebab takut nanti kita salah cakap. Nanti tiba cakap Indonesia pula risau salah. Okay. So, itu yang terjadi. Okay? So, pasaran bebas, contoh macam kalau macam US ni kan, pasaran bebas bila government bagi you nak buat apa-apa yang you nak buat, kat sini dia kena orang kata ada pro and cons. Kalau you buka business kat sana, you boleh jadi kaya gila bapak. Tapi dalam masa yang sama, kalau you miskin, you jadi miskin gila bapak. Selalu kalau kita tengok US, bila kita sebut berkaitan dengan USA, mesti dekat thought korang, kepala korang, mesti korang fikir, oh, this is satu negara yang kaya, betul tak?
satu negara yang mewah, betul tak? Rumah semua landed, betul? Mesti korang fikir macam tu, betul? Tapi cuba korang Google bad side about them. Sebenarnya ada banyak lagi. Sebenarnya tak kisahlah apa-apa sistem pun, dia mesti kena ada good and bad. Mesti ada punya. Okay, kita tak boleh cakap, oh dia ni semua good, dia ni semua bad. Tak boleh. Dia mesti ada good, ada bad. Betul tak? Siapa yang dekat sini mungkin dia rasa mungkin macam, saya tak lawa, tapi mungkin saya pandai. Saya lawa, mungkin saya tak pandai. Mungkin saya tak pandai matematik, saya pandai sains. Saya tak pandai bidang akademik, mungkin saya pandai bersukan. Ada mesti kena ada pro and cons dalam apa-apa pun hidup. So, jangan rasa macam apa-apa yang kita buat tu, kita rasa macam, oh, dia je yang lebih. No, no, not like that. Okay, boleh sayang? Okay, so kita kena, ya, muhasabah sikit diri. Bersyukurlah. Key dia adalah bersyukur. Sedikit tazkirah pagi-pagi ni. Ustaz risau. Okay, kita nak jawab soalan. Boleh sayang? Boleh sayang? Okay, flip soalan muka surat 8. Okay, boleh tak yang dekat rumah pun, ada dapat nota tak kat rumah? Ada kan? Okay, yang dekat rumah pun, cuba buka muka surat 8, soalan 1 sampai soalan 5 dulu. 1 sampai 5 dulu. Okay, cuba jawab dulu. Saya akan point out someone nanti. Okay. 1 sampai 5, saya bagi 5 saat. Tak boleh, lebih sikit. Tak dapat nota ke kakak tu? Dapat? Oh, dah habis. Tak apa. Tengok-tengok. Sebuah surat tak lambat? Tak apa, nanti kita claim. Nanti kita claim. Okay kakak, jangan marah-marah. Dia takut dia tweet. Pergi, dia dapat, dia tak dapat modul. Kan? Jangan tweet. Okay? Kejap lagi dapat, kejap lagi. Siapa lagi yang tak dapat modul? Ada? Okay, tak apa, nanti kita print. Semua dapat yang lain? Okay, buat soalan 1 sampai 6. 5. Dah siap? Okay, yang kat rumah okey ke? Masih bernafas? Kat Vimeo okey? Masih hidup? Vimeo sini, salah. Masih hidup ke tu? Okey, ada apa-apa soalan tak? Tak ada? Tak ada Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya saya baca. Sorry, kadang-kadang. Dia dah berapa jam ni? Risau? Cikgu Faiz, rumah tak ada air. Oh, rumah tak ada air. Itu dia tak boleh datang. Still boleh join ke? Boleh. Kalau nak datang petang ni boleh, pukul 2. Pukul 2 kita ada kelas perniagaan. John face to face lagi best. Ni siapa? Oh, moderator. Okay, korang buat. Okay. Rakaman untuk okay. Okay. Slay, siapa pula yang slay tu? Oh, Kuala Penyu. Oh, dari Kuala Penyu. Jauh ? Kuala Penyu kat mana? Terengganu. Oh, jauhnya. Dekat mana seminar ni? Dekat Petaling Jaya, sayang. Dekat Petaling Jaya, Zimbabwe. Dekat Petaling Jaya, PJ Selangor. Ramai tahun lepas tak ramai macam ni. Ini ramai. So saya doakan yang mana datang hari ini dan yang mana join, semua dapat A untuk ekonomi. Amin. Oh, lepas tu balik tidur. Okay, amin, kita amin. Okay. Ramai tahun ni. So, saya macam bangga Sesudah ekonomi ramai. Dah siap? Dah? TikTok. Sudah. Saya nampak gemuk ke depan ni? Tak kan? Risau Cermin diri di depan. Nampak gemuk ke? Tak kan? Okay kan? Dah, kakak dah siap? You dah siap? Kakak? Dah? Kakak dah siap? Dah? Okay, very good. Dah? Kakak Hana Delisha dah siap? Dah? Okay. Alright. Okay, so saya nak go through satu-satu. Okay guys. Okay, fokus kat depan. Fokus. Okay, Amin fokus. Okay, ngantuk sangat tu Amin. Bagaimana semalam? Boleh? Kita tengok depan Amin.
Okay. So antara berikut, manakah tepat, paling tepat mengenai definisi ekonomi? Okay. So jawapan dia adalah? E. Bola. Okay. Satu kajian manusia memenuhi kehendak yang tidak terhad. Nampak key dia adalah kehendak yang tidak terhad. Jawapan dia adalah bola. Okay. Alright. Nombor dua. Kajian ekonomi berkaitan tentang agihan sumber ekonomi terhad untuk memenuhi kehendak yang tidak terhad. Ekonomi yang terhad, kehendak tidak terhad. Itu key dia. Okay, ini you buka je paper satu nanti. Ini soalan yang pertama sekali dia akan tanya. Alright? Macam tahu-tahu soalan apa yang keluar. Tidaklah, contoh. Okay, kalau keluar, alhamdulillah. Alright? Masalah utama ekonomi berlaku disebabkan sumber ekonomi yang terhad dengan kehendak yang tidak terhad. Nampak tak? Kira ulang-ulang. Ekonomi terhad, kehendak tak terhad. Ulang-ulang-ulang sampai muntah benda yang sama. Okay. Ilmu ekonomi mengkaji tentang bagaimana manusia di, siapa kata di? Dadu. Siapa kata ball? Okay, ball lah. Jawapan dia ball. Mengimbangkan pelbagai kehendak dengan sumber ekonomi yang ada. Okay, kita ni kehendak macam-macam, tapi kita ada sumber yang terhad. So kita kena tahu mana yang kita nak first, mana nak second, mana nak third. Eh, nak kahwin dulu ke nak belajar dulu? Risau. Fikir sampai stress lah. Belajar dulu. Siapa yang kata nak kahwin tu, mesti aku sunat dia kali kedua. Siapa yang kat sini rasa nak kahwin lepas habis SPM? Sunat kau lagi. Aku potong habis, aku bagi anjing makan. Sibuk nak kahwin. Ada duit dah. Pukul korang. Saya umur 23 ni pun tak kahwin lagi. Saya 23 lah. Okay. Nombor 5. Ekonomi adalah kajian tentang C. Ball. Bagaimana manusia memperuntukkan sumber ekonomi terhad? Sumber ekonomi, okey. Tindakan manusia untuk memenuhi kehendak yang terhad. Betul ke kehendak terhad? Kehendak tak terhad. Salah kalau di sini. Okey, sayang, boleh? Boleh anak-anak? Boleh anak-anak? Boleh ke tidak? Boleh hidup. Boleh. Aku ni terberak dia menjerit kat sini. Korang boleh. Kuat sikit. Hiduplah sikit. Come on. Kata rock. Tiba. Okay, kakak eh. Kakak baju hitam. Pakai rantai. Pakai lipstick nampak eh. Saya nampak sini pakai lipstick ke. Pakai bulu mata ke. Aku nampak dari sini eh. Awas. Pakai blusher ke. Okay. Nombor 6. Pernyataan manakah benar tentang modal? B. Bola. Okey, kita tengok mempunyai mobiliti geografi. Tidak mempunyai mobiliti geografi, betul ke? Sorry. Respect. Okey. Kuantitinya tidak terhad. Alat ciptaan manusia, betul eh? Okey, 1 dan 4. Okey, kita bagi 1 dan 4. Selalunya, okey, modal ni memang ada some of yang dia ada mobiliti geografi dan some of tak ada. Tapi kita ambil yang very general, iaitu modal equal to machine, so dia ada mobility geography. Okay? Alright. Nombor 7, nombor 8, nombor 9, nombor 10, nombor 11, nombor 12 kali, nombor 13. Okay, sampai 13. Buat dulu. Sebab nanti kalau sembah satu-satu, dia macam lambat. Buat dulu sampai 13. Yang kat rumah pun buat sampai nombor 13. Kita akan bincangkan. Saya nak panggil seorang lah. Saya nak tengok siapa. Saya nak jalan-jalan sikit sementara korang buat tu. Siapa eh? Kita tengok. Okay, dah. Semua dah? Sikit je kan soalan dia. Right. Ada. Okay, tadi yang tanya. Pengurus bank tu usahawan ke buruh? Good question. So, pengurus bank adalah buruh. Okay. Kalau owner bank tu baru usahawan. Siapa pemilik public bank? Engkau. Lambat lagi. Siapa?
Chen Lok. Ha, itu dah, saya rasa dah gone kot. Public bank ke hidup lagi? Saya lupalah. Yang gone tu YTL punya owner. YTL punya owner dah gone lah, tak silap saya. Okay, jom kita bincangkan boleh? Okay, fokus kepada soalan nombor 7. Pasangan manakah yang benar? Okay, yang kat rumah fokus soalan nombor 7. Pasangan manakah yang benar tentang buruh dan usahawan? Buruh bebas membuat keputusan betul ke? Salah. Kita fokus yang buruh je dulu. Sebab yang bebas buat keputusan ni siapa? Usahawan. Tolong tulis dekat kertas tu. Rajin-rajinkan menulis. Okay, dah boleh lah? Dah. Okay, terima ganjaran upah betul? Betul. Okay, ini betul. Penawaran terhad betul ke? Salah. Ni adalah apa? Tanah. Bekerja sendiri? Salah. Usahawan. Tulis kat situ. Okay, so sekarang kita tengok mana yang betul. Dah. Dah, itu je lah jawapan dia. Betul eh? Right? Okay. So kita fokus kadang-kadang kan, kita ni pening-pening kepala nak tengok dua-dua. Tapi sebenarnya kita perlu fokus satu je, kita boleh, orang kata, hit to kill two birds in one stone, betul? Bunuh dua burung dengan satu batu. So kita macam tu je. Kita fokus depan, sebenarnya jawapan belakang pun kita dah dapat sekali. Boleh? So that kita dah boleh reduce time kat situ. Okay, Rajah 8. Sorry. Rajah berikut menunjukkan sumber-sumber ekonomi yang perlu untuk mengeluarkan barang-barang perkhidmatan. Ada apa? Buruh, tanah, modal dan juga usahawan. So Y adalah tanah. Tanah pulangannya adalah apa? Sewa. Very good. Alright. 9. Gambar berikut menunjukkan sejenis faktor pengeluaran. Jawapan? Okay. Input produktif yang dicipta oleh manusia. Input ni dia macam so-called macam alat ataupun perkara-perkara bahan-bahan mentah yang kita perlukan untuk kita gunakan sebelum dia jadi output. So kita panggil input. Okay, A. Right? Kalau contoh kita cerita dalam perniagaan, kejap lagi. Contoh, kita nak hasilkan curry puff. So what input yang kita perlukan? Saya perlukan saya perlukan telur, saya perlukan tepung, saya perlukan mesin, mungkin saya perlukan buruh yang nak claim claim apa curry puff tu. Itu semua adalah input, faham eh? Right, so itu semua adalah input. Output dia adalah last kali apa hasilnya curry puff tu. Alright, nombor 10. Ini apa ni? Tanah. Sumber penyataan manakah yang menggambarkan sumber ekonomi berikut? Bola. Okey, yang kat rumah bola. Sumber semula jadi yang mempunyai tawaran penawaran yang terhad. Okey. Okay, now A ni apa A? Modal. C? Opsoil. D, mempunyai mobility geografi yang tinggi. Buruh. Okay, gambar 11 menunjukkan faktor pengeluaran. Ini tunjuk manusia. Ini adalah apa? Buruh. Guys, kalau buruh, apa dia? Jawapan dia? Mempunyai mobility geografi yang tinggi. Mempunyai penawaran yang tidak terhad, salah. Menggabung faktor pengeluaran yang lain. Ini adalah usahawan. Mencapai pengeluaran output yang maksimum, tak ada. Okay, nombor 12. Ini adalah doktor, nurse, mungkin tentera kot. Penyataan mana kan menggambarkan sumber ekonomi tersebut? Menyumbangkan tenaga fizikal dan mental dalam proses pengeluaran. Okay. Mendapat ganjaran dalam bentuk untung ni apa? Usahawan. Usahawan selalunya dia akan bagi gambar yang nampak macam usahawan lah. Menggabungkan input-input pengeluaran pun sama usahawan. Okay, D merupakan alat ni adalah modal. Okay. Right. So, tips dia bila nak buat paper 1, untuk skor paper 1 35 ke atas adalah dengan cara macam ni. Tulis. Setiap satu ni tolong tulis. Oh, ini apa, ini apa, oh, ini apa, ini apa. Tolong tulis macam ni. Boleh? Okay. Nanti kita akan ada kelas lagi bulan 2. TikTok kelas, tapi online sahaja. So, jangan lupa join. Kat situ nanti saya akan tekankan lagi bab-bab yang lain. Tapi itu online saja, TikTok lah, join TikTok. Okay? Okay. Nombor 13. Zaid bekerja di sebuah bank di Kuala Terengganu sebagai seorang pengurus kewangan. Beliau telah bekerja selama 7 tahun di bank tersebut. Penyataan manakah benar betul tentang Zaid? Mendapat ganjaran dalam bentuk sewa, betul ke? Salah. Okay, kita bagi tahu dulu, Zaid ni adalah apa? Buruh. Okay, kalau yang ini sewa ni adalah tanah, salah.
merupakan sumber ekonomi yang melakukan inovasi. Salah, ini adalah usahawan. Usahawan yang melakukan inovasi menggabungkan faktor pengeluaran pun sama usahawan. Menyumbangkan tenaga fizikal dan mental. Itu jawapan dia. D. Boleh? Okey, siapa yang setakat ni semua betul? Okey, pandai. Ada biar seorang ke datang? Seorang? Okey. Alright. Ada few lagi yang saya kenal ke tak ada? Kau tak payah. Kau ramai-ramai. Kleng, ramai-ramai kleng. Tak? Tak kawan? Pula, tak kawan pula. Gaduh dah. Okey. Okey. Nombor 14. Kita habiskan cepat. So, kita boleh pergi kepada keluk. Okey. Nombor 14. Okey. Jawapan? C. D. Okey, syarikat Jun bercadang untuk mengeluarkan majalah dengan anggaran kos sebanyak RM160,000 dan novel RM180,000. Modal ada RM190,000 je. Ha, cara nak baca dia. So, apakah masalah? Kos lepas yang dihadapi ialah keluaran kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan. Okey. Kalau kat C ni kenapa salah? Kepuasan maksimum. Ini untuk isi rumah. Betul? Kalau kat sini dia kata syarikat. So, syarikat adalah firma. Kekurangan sumber hasil ni adalah government. Kekurangan pendapatan adalah isi rumah. Ha, tulis macam tu. So, setiap soalan tu kena ada elaboration dia. Okay, nombor 15. Firma membuat pilihan apabila mengeluarkan sesuatu keluaran bertujuan. Jawapan? Okey, firma buat pilihan di mana dia boleh memaksimumkan keuntungan ataupun dia meminimumkan kos. Tolong tulis. Maksimum untung, minimum kos. Itu adalah firma. Okey. Masalah kekurangan berlaku. Okey, tengok belakang. Masalah kekurangan berlaku kerana apa? Hah? Jawapan? Okey, siapa kata D? Siapa yang tak buat lagi? Ada belum buat lagi? Ah, buat cepat. Duduk tegak-tegak, aku pukul kau orang. Duduk tegak-tegak. Okey. Okey, jawapan dia adalah faktor pengeluaran adalah terhad berbanding dengan kehendak yang pelbagai. Okey, faktor pengeluarannya adalah tidak terhad ni salah, faktor pengeluaran terhad. Kehausan dan kepupusan sumber alam semula jadi apa yang mengena. Okey, kadar pertambahan penduduk yang tidak terkawal apa yang mengena. Okey, so jawapan dia D. Okey. Ah, alright. So ni nombor 17 yang pasal KKP tadi. Okey, KKP tadi. Okey, saya nak seorang buat. Okey, abang baju tu, meh sini. Ni abang. Ah, ha, abang dari pantai dalam, betul eh? Ha. Tepuklah sikit. Tepuklah kuat sikit. Macam tak ikhlas je. Okey, sini, abang. Okey, abang tulis kat sini jawapan abang. Kilang barangan elektrik Eton memiliki sumber-sumber yang terhad untuk mengeluarkan penghawa dingin dan periuk tekanan. Kombinasi keluaran kilang barangan elektrik adalah seperti berikut. Apa? Biar dia buat dulu, kita tengok. Korang pun cuba buat sama-sama. Buat kakak. Dah. Kakak ni, kakak Fatia ni buat. Jangan meroyan macam Fatia aje. Boleh dah, siap. Abang dah. Abang ni muka macam Hakim Reza Bolehlah dengan Fatia. Tapi tak. Kena cari Zahira McWilson. Jangan cari Fatia. Risau. Dah. Okay, thank you. Okey, tepuk sikit untuk abang. Tadi siapa nama abang? Aikal. Okey, tepuk untuk abang Aikal. Tepuklah sikit. Okay, nanti kita panggil kakak tu pula. Siapa yang tak tepuk, aku panggil dia. Okey. Ada tengok sini. Tengok kau buat apa. Okey. Okey, abang. Abang di seminium. Betul tak jawapan dia? Betul. Okey. So, kita tengok kilang barangan elektrik. Okey, dia kata. Mana pemadam pula tadi? Okey ni. Okey, saya padam sikit Sorry. Sebab. Okey. So, dia kata. Jika kombinasi keluaran A berubah ke C, tarik semua macam ni. Semua buat macam ni. Okey, key dia adalah semua buat macam ni. Berubah A ke C. Berapakah kos lepas untuk mengeluarkan 60 penghawa dingin? So penghawa dingin dia pergi daripada 0 ke 60. Apa yang berkurang? Periuk tekanan yang berkurang, betul? 100 / 55 = 45. Jawapan dia 45 periuk tekanan, betul. Right? So siapa yang tak faham soalan ni? Faham?
Okey, so jawapan adalah dadu. Okey. Okey, sekali lagi soalan KKP. Alright. So, kalau kat sini dia kata, apakah kos lepas jika syarikat tersebut menambah pengeluaran baju kurung daripada 2,000 bulatkan 2,000 pergi kepada 3,000. So, baju Melayu pun berubah daripada 2,500 pergi kepada 500. Betul? Sebab kalau dia nak tambah baju kurung, kena kurangkan baju Melayu. Pekerja tak cukup. Betul? Nak hasilkan baju kurung banyak, kena kurangkan baju Melayu. So, sekarang ni apa yang berkurang? Baju Melayu. So, baju kurung salah. Baju Melayu berkurang sebanyak berapa? 2,000. So, jawapan dia D juga. Betul eh saya jawab ni? Ada yang salah? Okay, siapa yang tak faham? Fatih faham? Faham? Abang Hakim faham? Okay, faham eh? Kakak faham? Aku tak tahu. Aku sebut-sebutlah kakak, abang eh. Tak kisahlah eh. Sebab rasa muda bila kita sebut abang, kakak. Sebab korang muka macam father-father. Very the father-father. Okay, kita habiskan dulu sikit lagi. Lepas tu kita nak buat exercise sedikit. Mengantuk betul dia. Besar betul mulut eh. Kejap lagi kita panggil dia menganga kat sini. Menganga eh, puas-puas. Boleh Amin eh? Siapa satu sekolah dengan Amin ni? Ha, jangan eh, jauh-jauh sikit. Sao, dia gigit pun nanti. Eh, boleh Amin? Boleh? Marah saya ke? Tak eh, siap kau. Ya, ini ha, jangan gelak-gelak sangat eh. Okay. Okay, sayang, tengok sini. Ha, ni saya cakap tadi. Dia kata, pilih penyataan yang tepat apabila kombinasi bergerak daripada A ke B. Ini tadi. So, semakin banyak barang X dikeluarkan, betul ke? Barang X makin banyak ke? Tak, barang X berkurang. Salah. Semakin banyak barang Y dikeluarkan. Betul jawapan B. Kadar pengangguran adalah tinggi, betul ke? Tidak eh. Kalau kadar pengangguran tinggi, dia tidak akan berada di dalam keluk ini. Keluk ini maksudnya, kadar guna tenaga dia adalah penuh. Okey, D. Berlaku kemajuan tingkat teknologi pengeluaran. Tidak eh. Kalau dia keluar lebih keluk tu barulah tingkat teknologi dia bertambah. So, jawapan dia adalah bola. Right. Boleh eh? Ini saya dah explain tadi. Boleh? Okey, next. Nombor 20. Penyataan manakah yang benar? Okey, kita tengok satu-satu. Guys, why? Tak upaya. W. Tidak cekapan. Perhati kau saja. Tidak cekapan. Ni. Tak cekap. Okay. So kita tengok Y menunjukkan ketidakupayaan. Ha, jawapannya B. Dah settle. Okay. Nombor ni. Okay, jadual berikut menunjukkan kombinasi pengeluaran makanan dan pakaian sesebuah ekonomi. Okay, apakah yang akan berlaku jika kombinasi pengeluaran 9,000 tan metrik makanan dan 16,000 pakaian dipilih? Okay, apa yang akan jadi? Okay, tengok sini. 9,000 pakaian dengan 12,000 makanan. Sorry, 9,000 makanan dengan 12,000 pakaian. Sepatutnya itu, tapi dia kata 16,000 pakaian. So, apa sepatutnya tu? Dia tak berupaya. So, jawapannya adalah A. Sebab ekonomi memang dia akan ada serta-serta dia. 9 dengan 12. Kalau kita nak buat 9 dengan 16, maksudnya dia tak berupaya. Tak mampu dia nak hasilkan banyak-banyak pakaian. Sebab makanan pun dah banyak. Kalau dia nak hasilkan banyak pakaian, dia kena buat apa? Kurangkan makanan. Okay, very good. Okay, tengok nombor 22. Cuma nombor 22. Okay, saya panggil seorang. Semua dah. Tunduk. Nah, sebab nombor 22 dah. Dah. Tak tahu. Cuba buat dulu. Oh, share. Ha? Oh, info nak share dulu. Buat dulu. Dah. Nak cuba jawab? Okay. Saya nak panggil. Okay lah. Kejap lagi yang susah-susah, kita bagi yang menguap paling besar tadi. Okay, abang. Abang baju biru. Come. Engkau lah. Lepas tu kita tengok siapa next yang kena. Abang Hakim, kakak Fatia, okay, abang-abang dari Seminium. Dah, okay, come.
Kau main rugby ke? Ha? Kau main rugby eh? Basketball? Dia terlampang muka kau apa? Pusing kepala. Ha. Kan? Cepatlah. Hai, satu soalan 50 minit. Cepat bang. Ah, tak payah buat ke sini. Cepat. Cepat. Sebelum aku pukul. Ah, ya, 22. Okey, yang kat rumah cuba buat. Okey. Jia, okey ke? Yang dekat Vimeo ada soalan? Tak ada. Kam, kam, pali, pali, pali. Pang, pang. Kam, kam. Apa benda tu? Pitokers. Amsha coklat. Ni benda apa ni? Oh, top viewer. Yang dekat rumah kita ada hadiah ke? Kat rumah. Hadiah. Ha, ada. Ha, kena buat apa nanti nanti dia akan mak tingginya. Ni kalau dia lampau muka kau berpusing kepala kau. Berapa tinggi kau? 193. Takut. Berpusing kepala. You Malay ke? Bukan. Mix. Mix apa? Lot of mix. Koko. Bukan. UK. UK. My. Ulu Kelang. Bukan. Mix apa? You mix UK. Mak ke ayah? Ayah. I pun mix juga. Eh. Jawa baginya. Korea lah. Dah. Nama kau siapa? Megak ada hidup. Megak ada hidup? Apa? Megat Adam Hindir. Hindo. Hindo. Main nama Hindo. Nama aku senang, Faiz senang. Yeah. Megat Adam Hindo. Tengok nama dia Fatiah. Kan sedang. Hakim. Amin. Panjang nama kau eh. Megat Adam Hindir bin Peter James. Tak tahu panjang nama. Oh, dia mix. Kita pun mix juga. Betul eh? Ha. Dia mix UK. Kita mix UK juga. Hulu Kelang. Okay. Firma Fafa akan mengeluarkan baju Melayu kanak-kanak. Nampak ni? Ini saya kata ni. Baju Melayu adalah apa? Betul eh? Ada ya? Okay. Lepas tu, dia kata dia akan menambahkan 20 orang tukang jahit. Tukang jahit ni adalah bagaimana? So, jawapan adalah 1 dan 3. Yes. Jawapan adalah... Oh, sorry. Ah, dia nak tengok tidur ke tak? So, jawapan dia adalah yang selain daripada itu. Berapa dan untuk siapa? Tak ada. So, jawapan dia 2 dan 4. Jawapan dia adalah D. Taklah, jawapan dia adalah 2 dan 4. Okey, sebab apa? Sebab dia kata kat sini yang belum diselesaikan eh, Megat Adam. Oh, dia kata macam tu. Belum. Maksudnya yang belum diselesaikan adalah 2 dan 4. Okey. Tolong betulkan perkataan typo saya tu. 3 tu bukan. 2 dan 4. Bukan 3 dan 4. Okey. Sebab pilihan dia mesti 1, 1, 2, 2, 3, 3. Okey. Okey. So jawapan dia adalah 2 dan 4. Ha, kita tambah E kat sini. Eh, boleh eh? Tak, jangan buat macam tu. Tak ada. Tak ada E. Tetapi jawapan dia adalah 2 dan 4. Kalau ada soalan salah macam ni, tolong angkat tangan bagi tahu pemeriksa. Pengawas, okay, pengawas bagi tahu cakap yang ini mungkin ada something wrong. Nanti dia akan check dengan pengubah soalan. Eh, ha, manusia biasa, eh, salah-salah sikit tu biasa. Eh, betulkan, eh, betulkan cover line sikit. Okay. Tak, dia nak tengok, dia sebenarnya sampai soalan nombor 22, dia nak tengok korang tidur ke tak, itu je. Okay, bagus tak tidur, bagus. Okay, nombor 23. Mengeluarkan dengan cara memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan kos. Bergantung kepada corak agihan. So, dia kata... Apakah masalah ekonomi yang dapat diselesaikan? Okey, mengeluarkan barang dengan meminimumkan kos dan maksimumkan kos. Apa ni? Jawapan ni apa ni? Okey, mengeluarkan barang dengan cara minimum kos. Maksimum keuntungan, minimum kos. Betul? Ini adalah cara dia bagaimana. Bergantung kepada corak agihan ni adalah untuk siapa? So bagaimana dan untuk siapa 2 dan 3?
Okay. Sebab saya nak guna pekerja ke nak guna mesin? Yang mana lebih untung, betul? Ah, guna mesin lah. Guna pekerja suka membawang. Tak payah pakai pekerja. Pakai mesin. Betul? Right? Okay. Nombor 24. Okay, nombor 24. A. Firma B akan mengeluarkan pelbagai jenis pakaian sempena musim perayaan yang akan tiba nanti. Firma B telah menambah 20 orang tukang jahit. So, ini sama saja. Dia keluarkan pakaian dan juga 20 orang tukang jahit. So, dia kata yang telah diselesaikan. Megat Adam tengok dia kata apa yang telah diselesaikan. Bukan yang belum. Tadi belum. Pukul orang. So, apa dan juga bagaimana? Dua dan satu dan dua. Boleh? Alright. Okay, sikit lagi. Sikit lagi. Sikit lagi. Sikit. Okay, sikit lagi. Lepas kita masuk bab dua. Okay, nombor 25. Okay, yang kat rumah nombor 25. Okay, buat nombor 25. Okay, boleh sayang? Okay, boleh? Okay, nak jawab? Okay, nombor 25. Maklumat berikut berkaitan dengan satu sistem ekonomi. Pengguna dan pengeluar bebas bersaing cara pengeluaran barang awam ditentukan oleh government. So, jawapan adalah campuran. Sebab kat sini kita nampak ini adalah pengguna bebas. So, ini adalah pasaran bebas. Perkataan bebas kat situ. Kira. Lepas tu kat sini adalah perancangan pusat pula. So, dia combine. Bila dia combine di situ, jadilah campuran. Okay, nombor 26. Barang dan perkhidmatan dikeluarkan oleh government, kita nak bagi tahu berkaitan dengan apa. Dia tak cerita berkaitan dengan berapa sebab dia tak sebut negara X ni, dia tak sebut kuantiti. Okay, berapa salah. Bagaimana pun dia tak ada bagi tahu. Dia tak bagi tahu gunakan mesin ke gunakan modal. So, jawapan dia adalah bola. Settle. Yang ni settle depan, belakang pun boleh jawab. Hai, ramai-ramai pergi toilet ni, share pun dikencing ke apa? Ah, lepas ni siapa nak kita tandas, kena bagi memang betul-betul keluar tu aku bagi. Cepat. Kan. Ni kalau jadi cikgu sekolah kau memang aku dah perjawab aku balik buku. Sebab tu aku tak boleh jadi cikgu sekolah dik. Nanti asyik kena saman je. Ada cikgu sekolah yang garang-garang kat sini? Ada. Tapi saya cakap je tapi tak garang pun. Carut sikit je. Okay, nombor 27 dengan 28. Antara berikut yang manakah kelebihan sistem ekonomi pasaran bebas? Okey, 27-28 saya nak pick seorang. Ini pun share pun dikencing juga dua ekor ni. Okey, saya pick seorang. Okey, Amin. Come. Cepat buat di sini. Tepuk sikit untuk Amin. Hero-hero remaja. Risau. Cepat nanti kita panggil kakak baju belakang tu. Apa tu? Apa ke gap tu? Tak tahulah kan? Diu tu ke kita panggil lagi. Okay. Amin buat. Bangun. Kau tidur ke? Teng lah. Bangun. Itu dia saya. Saya kena. Baca kat situ. Kau nak baca besar-besar. Buat apa? Dia macam ni. Macam tu. Baca kat situ. Okay. Lepas ni kita panggil. Siapa yang agak-agak macam nak tidur tu kita panggil. Abang Kim okay? Masih bersemangat. Kakak Fatia okay? Nak cari muka Zahirah lah satu. Tak ada muka Zahirah. Jodoh macam ni. Tak ada muka Zahirah Mac Wilson kat sini. Yang belakang tu tak ada muka. Saya. Tak ada tanda? Tak boleh? Okay, kau sekolah tak ni. Ni. Carut sikit. Cepat. Sebelum aku tarik rambut kau. Tak payahlah minta jawapan kat member. Tulis. Sebelum aku mengamuk, baik aku tanda cepat. Yang kat rumah jangan menyaksikan keganasan ini. Jangan tiru di rumah. Disclaimer. Cepat tanda. Kau tengok orang buat apa? 27 dah pun. Kenapa? Buat je lah. Kau jangan malu takut. Minta maaf.
budak dari seminium. Nah, siapa budak dari seminium tu, tolong sorok-sorok sikit muka. Cepat. Okay, thank you. Okay, bagi tepukan ke Abang Amin. Alright, boleh? Nanti kita pilih kakak-kakak yang muka macam Nilofa, kan? Kita pilih sekejap lagi. Ini kakak belakang macam untuk Aira Fazira, kita panggil sekejap lagi. Saya panggil je semua siapa-siapa yang ada. Macam apa tu, tak nampak muka. Nampak? Okay, antara yang berikut. Okay, dah duduk cepat. Pergi toilet berdua. Siapa dia kencing ke apa? Nak marah. Dia kat, saya ni kalau bercakap dia ada level-level of tone. Ada yang kalau nak dengar saya jerit, ada lain. Tapi jangan tidur je, kalau tidak memang kena jerit. Okey. Ini nombor 27. Antara yang berikut, yang manakah kelebihan sistem ekonomi pasaran bebas? Betul ke jawapannya D? Salah dia kata. Okey, apa jawapan dia? Okey. Yes, pasaran bebas, dia akan menggunakan sumber ekonomi dengan cekap. Jawapan dia adalah A. Yang ini betul sayang, yang ini betul. Tapi ini bukan kelebihan. Baca soalan, kelebihan. D betul bang, betul kan? Betul tak? Tapi kenapa salah? Sebab dia bukan kelebihan. Mewujudkan sistem ekonomi korporat, monopoli korporat yang besar ni betul, cuma dia bukan kelebihan. Sebab bila company tu terlalu memonopoli sesebuah pasaran, so dia seorang je. Bila ada pasaran baru nak masuk, tak boleh nak bersaing dengan dia. So kita tak bagi peluang lah kat pesaing lain, faham tak? Alright, so itu bukan kelebihan dia. Amin, buka mata jangan tidur. Siap kau jadi. Okay. Penyataan manakah yang betul tentang ekonomi Islam? Jawapan? Yes, jawapan dia adalah B. Ekonomi Islam, you have to remember, kalau dia sebut ekonomi Islam, kita sebut yang murni-murni lah dek. Adil saksama, dia mesti berpandukan Al-Quran Sunnah dan sebagainya. Betul lah bang? Right? So, dia mesti menghindari daripada sifat apa? Bukan sifat. Dia mesti terhindar daripada riba, gharar, maisir kalau ada. Okay, kalau korang belajar. Riba, gharar, maisir. Riba tu apa? Faedah tinggi. Contoh, okay, aku pinjam duit kakak Fatia. Fatia, aku pinjam duit kau. Lepas tu Fatia ni pula meroyan. Dia kata dengan I, okay, you pinjam I RM10, you bayar I RM20 esok. Meroyan. Lepas tu upload kat status. Contoh. So itu riba tak boleh. Tinggi sangat kau charge aku. Okay, kalau kau charge aku setakat RM2, RM3 boleh lagi. Aku punya RM10, dia nak suruh aku bayar RM20. Nah, itu riba. Boleh? Jangan nak charge-charge orang suka hati. Interest, bunga. Tak boleh. In Islam, we cannot do like that. Kita kena berpada-pada lah dia nak untung pun. Okay. Gharar, apa gharar? Apa itu gharar? Ini kena tahu Gharar ni adalah uncertainty ataupun ketidakpastian. Dulu saya belajar ketidakpastian. Dulu saya belajar dekat uni, kita guna bahasa Inggeris. Uncertainty. Uncertainty tu maksudnya kita tak pasti. Contoh, saya nak jual kambing, you know kambing. Dalam perut kambing ada baby. Saya nak jual baby dalam perut kambing tu. Tak boleh. Sebab benda tu kita tak nampak depan mata. So itu dah jatuh ni, bawah gharar. In Islam, we cannot sell or buy something yang kita tak nampak depan mata. Faham tak? Itu in Islam. Uncertainty. Tapi uncertainty ni pula dia terbahagi lagi kepada dua. Itu nanti kita cerita. Itu kalau korang ambil Islamic further, kan? Nanti kita akan belajar lagi. Ada fahish, ada yasir. Ada kecil, ada besar. Yang kita boleh maafkan, ada yang tak boleh maafkan. Contoh, kita beli buah. Buah buka-buka, busuk let's say. So itu boleh dimaafkan. Sebab kita, yelah kita tak boleh tekan. Tapi kita boleh buka at the first place. So kita kena tengoklah keadaan tu macam mana. Okay? So next. Last one. Sampai nombor 32. Buat, lepas tu kita akan move to second bab. Dalam masa, alamak dah 12. Habis berapa? 12:30? Alamak setengah jam lagi. Cepat nervous ni. Cepat buat. Okay, kejap lagi bab 2 kita pali. Sejuk ke?
Sejuk ke? Kalau sejuk suruh kawan sebelah peluk. Ah yang janganlah pula suruh. Ah peluk tidur. Tak payahlah peluk sekarang. Buat dulu. Baling pen iPad ni kan. Cepat. Okey. Yang kat rumah okey ke? Panas. Oh, tak apa. Kita kena bersyukur panas ke sejuk ke. Tiba kan bersyukur. Okey, Vimeo ada soalan apa-apa tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada soalan eh. Okey. Dah, dah settle. Empat soalan kan? 28, 29. Eh, sorry, 29, 30, 31, 32. Empat soalan saja. Dah. Okay, saya nak seorang untuk buat empat soalan ni. Empat soalan. Siapa dah siap? Okay, ada Wiyah, come. Okay, bagi tepukan kat kakak tu. Come, 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 come. Come, come. Pali, pali. Duduk tegak-tegak, aku pukul orang. Duduk je tegak-tegak. Tak apa, aku pijak belakang kau. Duduk tegak-tegak. Cepat dia. Kau tak naik apa? Motor. Ui, gila bapak rempit. Ni daripada Selayang eh. Selayang sini 45 minit sejam. Betul. Okay, kau buat, kau explain kat kawan-kawan. Tak apalah. Eh, tengok kakak ni buat. Lepas tu kita panggil kakak Fatia, Abang Hakim Reza, eh. Abang Roshamno dekat belakang tu, baju hijau. Boleh? Ha, dia dah gagal kepala. Aku ke Roshamno. Isau. Eh? Kakak Era Fazira kat belakang tu. Eh? Ines, eh? Boleh? Eh? Kakak belakang tu, Saraswati. Boleh? Megawati sebelah dia. Boleh? Ha. Alia, Farhana, Nuri, Nurul, eh? Aminah. Tak kisahlah apa nama korang. Dah? Okey. Boleh? Nak explain? Okay, thank you. Bagi tepukan kakak-kakak. Kakak Adawiya. Tepuk pun tak ikhlas. Uyo, konsert. Lepas ni kena charge lah masuk. Kan? Okay, nombor 29. Maklumat berikut berkaitan dengan sistem ekonomi sesebuah negara, persaingan bebas antar firma, kawalan oleh kerajaan melalui sistem cukai dan subsidi. Jawapan, betul ke campuran? Siapa kata campuran? Campuran? Okey, siapa kata perancangan pusat? Salahlah. Sebab perancangan pusat government. Islam pun dia tak ada mention. Kapitalis betul ke? Okey, ni jawapan dia C ke B? C ke B? C ke B? Siapa kata C? Ada ada dua mazhab yang berbeza di sini. Siapa kata cacing? Siapa kata bola? Okay. So dekat sini, dia ada kawalan oleh government, so dia still campuran. Okay. So jawapan nombor 9 adalah B. Okay. Nombor 30, pernyataan manakah yang menggambarkan sistem ekonomi campuran? Cara pengeluaran barang awam ditentukan oleh government, betul. Hanya individu dan pihak swasta memiliki faktor pengeluaran, salah. Sumber ekonomi dikawal sepenuhnya oleh kerajaan, salah. Harga ditentukan oleh mekanisme harga, betul ke? Okey. Harga dan pasaran, dia kena bagi tahu dua, both. Okey, so jawapan dia adalah? Okey, C jawapan dia. Cara pengeluaran barang awam ditentukan oleh government. Okay, sebab kalau dekat ekonomi campuran, barang awam memang government yang keluarkan. Selain daripada itu, barang contoh barang ekonomi, swasta yang akan keluarkan. Okay, nombor 31. Maklumat berikut menunjukkan perbezaan antara dua jenis sistem ekonomi. Pengeluaran memaksimumkan keuntungan, manakala pengguna dapat memaksimumkan kepuasan. Negara B, pilihan barangan dan perkhidmatan terhad. Kalau terhad ni, dia apa? Campuran tak? Bebas tak? Sosialis. Okay, so antara C dan D. Yang ini dapat memaksimumkan kepuasan, dapat memaksimumkan keuntungan. Ini adalah pasaran bebas. Yes, jawapan di 31, cacing. Betul. Right. Nombor 32, apakah faktor yang mendorong kerajaan untuk campur tangan dalam sistem ekonomi campuran? Yes, memaksimumkan kebajikan rakyat. C, jawapan dia. Alright,
So siapa yang betul semua tanya. Okay. So kita pergi kepada bab yang kedua. Sebelum kita pergi bab kedua, boleh tak kita bangun dulu? Bangun. Aku cubit. Bangun. Okay. Belum. Kau nak halau aku eh. Terima kasih. Okay, bangun. Bangun. Cabut kasut pula. Okay, bangun. Penat ke? Letak kertas. Belum balik. Letak pek. Oh, yelah. Kursi tu terlipat eh. Apa pandanglah kau hidup. Okay, boleh tak pusing belah kanan dulu? Pusing. Kanan tak tahu. Rapat sikit. Abang yang itu rapat sikit. Okay, urut kawan depan. Urut. Dekat. Kau tak payahlah. Kau urut dia. Kau tak payah, kau pandang je. Urutlah. Cepat, siapa tak urut, aku urut dia. Aku urut pakai kaki nanti. Okay, urut. Urut cepat. Yang laki-laki pun mumpah lah. Urut. 1, 2, 3, 1. Okay, tumbuh-tumbuh sikit belakang dia. Tumbuh-tumbuh sikit. Cepat urut. Sebelah aku yang urut. Okay, stop. Okay, pusing. Tukar pula. Okay, member tu pula pukul awak. Urut awak. Okay, urut. You urut dia. Urut. Okay, tumbuh-tumbuh sikit belakang dia. Okay, pandang depan. Sabar, belum duduk lagi. Okay, sekarang boleh tak? Kalau saya cakap good morning everyone, you guys cakap good, very good. Belum habis cakap lagi. Okay, saya cakap good morning everyone, you cakap good, very good, excellent, oh yes. Boleh tak? Tepuk ramai-ramai. Boleh? Okay, kita nak bagi hidup sikit. Kan takut tahu-tahu dah berbuih mulut kat sini. 2 jam setengah. Saya tahu 2 jam setengah panjang tak panjang, sekejap tak sekejap lah. Tapi macam sekejap je kan? Mungkin kita perlukan 5 jam lepas ni. Okay. Okay, good morning everyone. Good, very good, excellent, oh yes. Ayo. Kau sekolah ke tak? Okay, one more. Salah. Tak datang ni hassle korang ni. Good, very good, excellent. Oh yes, tepuk sekali. Apa ya? Okay, one more time. Okay, duduk. Belum balik lagi eh. Very good nak balik. Tapi kita mungkin tak sempat lah nak cover semua hari ni kan. Nak lebih-lebih bayar lah dik kan. 2 jam setengah dapat ini je lah dik. Dapat lah kan. Okay. Jangan lupa tadi kakak tu ni kongsi lagi pundi kencing. Kakak Fatia ni. Akan dia mengamuk kat aku pula kan. Okay, lalu cepat. Okay. Tadi kakak tu ada pesan, staff SPMflix ada pesan. Kalau korang nak hadiah, korang boleh buat story ya, betul? Betul? Story, tag SPMflix, betul? Tag, jangan lupa buat story tag. Muka korang ke yang tak berapa, elok-elok tu. Buat je story, nanti tag eh. Nanti kita akan pilih pemenang, betul lah? Akan pilih pemenang. Dapat apa? Dapat gold bar, risau. Okay, tak adalah, dapat apa? Oh. TGV tiket. Dapat TGV tiket. Tapi pergi lepas SPM lah, dik. RM50. Siapa nak bagi eh? Berapa orang pemenang? Wallahualam. Korang buat je. SPMflix memang dibagi macam-macam. Korang follow saja. Sebab korang dah tahu kan? Okay. Kita nak pergi kepada bab seterusnya. Sebelum saya pergi bab seterusnya. Okay. Bab ini apa je yang korang paling crucial yang tak faham? Saya nak tekankan itu dulu. Apa yang tak faham? Satu saja dulu.
Jok satu je. Semua, semua. Satu je. Siapa? Keluk. Okey. Okey. Kita akan move kepada Keluk terus. Okey. Kita akan move kepada Keluk. Yang itu yang pertama sekali kita akan pergi dulu kepada permintaan. Kita akan a bit fast ya. Muka surat 18. Ha, lapar kan semua? Ha, siapa yang ada perniagaan sekejap lagi, jumpa lagi lah. Okay. Ha, jangan muntah je lah. Eh. Right. So kita pergi seterusnya berkaitan dengan permintaan. Kita akan cuba habis cepat supaya korang boleh jawab ada soalan dekat belakang sekali tu. So nanti submit dekat team. Okay. Alright. Ha, kau ngintai apa bawah kursi tu? Dah. Alright. So, permintaan. Bila kita cakap berkaitan dengan permintaan, kita merujuk kepada siapa? Kita merujuk kepada isi rumah. Okay guys, saya nak tanya. Kalau harga barang mahal, kita nak beli banyak ke nak beli sikit? Sikit. So, bila kita bercerita berkaitan dengan hukum permintaan, apabila harga mahal, kuantiti permintaan akan berkurang. Begitu juga bila harga tengah murah, kuantiti permintaan akan meningkat. Itu key dia. Itu key kat mana-mana pun kita akan guna. Okay? P to stand for price, QD to stand for quantity of demand. Dia memang dia punya simbol kita guna bahasa Inggeris. Kenapa? Nanti kita tanya dengan menteri. Kenapa? Ada memang macam tu dek. Eh? P, price, QD, quantity of demand. Siapa yang dekat sini ada cita-cita ataupun ada plan nak sambung further in economy? Ada tak? Ada. Okay. Accounting? Business? Nak kahwin? Oh, lakang semua angkat. Sunat sikit-sikit lakang sekejap. Okay. So, bila kita cakap berkaitan dengan permintaan, dia merujuk kepada harga mahal, kuantiti permintaan akan berkurang. So, bila kita cerita berkaitan dengan permintaan, dia macam inilah dia punya keluk. Okay, keluk dia kalau korang tengok, kita akan kelukkan dia. Ini adalah harga, ini adalah kuantiti. Right? Tolong ingat, bila kita nak buat keluk, keluk dia akan jadi macam ni. Okay. Tolong ingat step ni je dulu. Kalau korang ingat step ni, at least korang akan dapat satu markah. Walaupun korang tak tahu pun nak buat. Tolong plotkan dulu kat sini adalah harga RM. Dan kat sini adalah kuantiti. Tengoklah unit dia apa. Kalau dia bagi kilogram, kilogram lah. Kalau dia bagi unit, unit lah. Dan kosong. At least bila korang buat macam ni, minimum, korang boleh dapat paling sikit satu markah. Buat macam ni bodoh je. Buat macam ni je dapat satu markah. Boleh? Okay? At least. Jangan tinggal kosong. Jangan tinggal simbol. Jangan tinggal anything of this. So at least you get one marks. Kalau korang tak tahu sangatlah pun. Okay? Boleh? Faham? Okay. So sekarang, kita akan pergi kepada apa faktor-faktor dia. Okay. Sebelum kita nak pergi kepada faktor-faktor dulu. Okay. Okay. Sini eh. Okay. Bila kita nak tengok faktor-faktor perubahan keluk permintaan eh. Bila kita cakap perubahan keluk ni dia macam ni. Contohnya macam ni. Kalau harga mahal, kuantiti permintaan akan. Harga meningkat, kuantiti permintaan akan menurun. Harga berkurang, kuantiti permintaan akan meningkat. Okay. Ada certain-certain situation di mana harga dia tak berubah. Tapi kuantiti itu berubah. Okay, contoh musim. Okay, kita ambil musim lah. Okay, contoh sebelum musim raya. Okay, saya ni jual lemang. You know lemang? Pernah makan lemang kan? Okay, saya lemang. Okay, lemang. Saya jual lemang. Saya jual adalah orang beli, tapi tak ramai. Harga saya jual sama juga RM20 sebatang. Ini lemang premium import semua. Okay, saya jual sebatang RM20. Ada orang beli tapi ramai tak? Tak ramai. So dia punya tu banyak tu je. So tapi apabila waktu raya kan? Waktu raya harga masih lagi RM20 saya jual. Tapi apa jadi waktu tu permintaan? Meningkat betul. Dia spike up naik betul. Sebab waktu tu adalah musim orang nak makan lemang. Betul? So itu adalah perkara-perkara yang kita perlu ambil kira. Apabila walaupun harga tak meningkat,
Walaupun harga tak berkurang, permintaan boleh jadi meningkat, permintaan boleh jadi berkurang. Ada certain keadaan. Okey, contoh yang lain. Bila kita cerita berkaitan dengan jangkaan masa hadapan. Ini saya selalu cakap dalam kelas. Saya cakap jangkaan masa hadapan. Tolong tengok sini. Okey guys, kalau korang tengok government cakap, okey besok minyak naik harga. Minyak petrol naik harga. So apa yang jadi terhadap stesen minyak malam ni? Menggelupur orang pergi isi minyak, betul tak? Orang isi minyak gatuk-gatuk sebelum pukul 12, betul? Sebab harga waktu itu murah. Tapi soalan saya, adakah minyak dah berubah pada waktu itu harganya? Tidak kan? Harga tak berubah. Cumanya yang akan naik besok, betul? Tapi permintaan dah bertambah hari ini. Faham tak? So, itu adalah faktor-faktor dia yang lain. Okey, saya nak tekankan sedikit berkaitan dengan harga barang lain. Okey, harga barang lain ini dia terbahagi kepada dua. Kita ada barang pengganti dan barang. Okey, apa itu barang pengganti? Okey, saya nak panggil seorang. Siapa yang mata-mata dah macam tu panggil. Okey, semua dah. Okey, siapa yang tunduk-tunduk aku panggil. Okey, semua tak tunduk. Okey, kakak. Okey, apa itu barang pengganti kakak? Engkau dah macam tu? Engkau. Ikan dengan ayam. Okey, selain daripada ikan dengan ayam, kopi dan teh, lagi? Kereta dengan motor. Kau naik motor basah, dek. Kau naik kereta tak basah, apa yang sama? Okey, lain? Ketam dengan ketam. Udang dengan ketam. Oh, dua-dua aku makan. Okey, kambing dengan lembu. Okey, ada yang cakap macam tu. Okey. So, yes. Barang pengganti adalah barang yang kita boleh substitutekan dia kalau tak ada barang tu. Contoh. Kalau kita nak cakap logik tak logik, contoh macam kopi dengan teh, kita ambil yang paling terdekat lah. Kalau contoh, okay, saya nak tanya Okay, tengok sini sayang. Tengok sini. Kalau harga ni kopi, harga kopi mahal, apa jadi terhadap permintaan kopi? Menurun. So, automatically teh, tengok sini teh, dia harga dia maintain, harga dia tak berubah pun. Tapi apa jadi terhadap kuantiti permintaan teh? Meningkat. Sebab orang dah ramai tak minum kopi. Sebab apa orang tak ramai minum kopi? Sebab mahal. Orang minum teh instead. Okay. Contoh yang sekarang ni kita main kempen boycott-boycott. Betul tak? Main boycott-boycott. Contoh. McD. Okay, saya ambil contoh. Okay, yang mana tak boycott tu suka hati korang lah. Ni cerita pasal boycott. Okay, contoh. Orang tak pergi makan Prosperity. McD. So, apa yang orang gantikan dia? Ramli burger something kan, buat sendiri kat rumah. Buatlah sendiri, rumah dah tu. So instead of that, permintaan untuk burger Ramli meningkat, betul tak? Adakah harga burger tu berkurang? Harga burger masih sama, tapi kenapa permintaan dia meningkat? Sebab orang nak substitutekan dengan barang tadi tu. Okay? Contoh, sekarang Nutella pun kita orang kata boycott. Aku tak tahulah semua benda nak boycott kan. Lala, tak payah pakai baju lah macam tu. Boycott semua benda kan. Okay, boycott. Let's say Nutella orang nak boycott. Orang gantikan dengan apa? Coca-Cola? Okay, ada yang cakap, ada yang satu coklat tu saya tengok, Barrels. Barrels kan? Itu Malaysian punya produk. So, kita gantikan dengan tu. So, kita boleh buat macam tu. Itu adalah barang pengganti. Okay, barang penggenap pula adalah barang yang kita kena ada both baru dia jadi boleh bekerja. Contoh, kereta dengan petrol, marker dengan ink, okay, telefon dengan apps, charger, kerusi dengan meja, okay, apa lagi ya? Stapler dengan ubat kokot, tak tahu ubat kokot tu benda apa? Ubat kokot? Oh, stapler punya ubat, ubat kokot yang nama dia. Apa-apa je lah. Okay. Apa lagi? Apa lagi? Yang penggenap. Printer dengan ink. Kau beli printer tak beli ink boleh print ke dek? Tak boleh dek. Lagi? Aku minum teh tak gula. Kau nampak aku dah kurus ni. Aku kat gula sekarang. Teh dengan gula. Aku tak minum gula. Okay, lain. Lain cepat Azim. Baju dengan seluar. Kau pakai baju je ke keluar?
Risau pakai baju je. Risau eh, seluar tak pakai jalan. Pergi SPMflix. Eh, boleh? Abang, Abang Hakim, apa lagi? Motor dengan helmet, very good. Ini berhemah ni, boleh cari suami. Oh, kakak Fatia gelak. Oh, Yan. Okay, lagi. Ah, Abang. Abang Roshamno. Kasut dengan stokin. Aku nak pick. Okay, kakak. Sebelah abang baju putih. Kepel ke? Kepel ke? Tak, okay. Apa contoh barang pengganti? Eh, penggenap. Dia fikir. Apa benda? Berus gigi dengan ubat gigi. Okay, itu dia. Engkau. Ha. Apa? Ha. Engkau. Pensel dengan kertas. Aku tulis cunting kat dinding. Okay, pensel dengan kertas boleh. Alright, tudung dengan anak tudung dan sebagainya lah. Itu barang penggenap. Okay, contoh eh, saya ambil ink dengan printer. Saya ambil paling senang. Printer, sayang tengok sini. Okay, kalau harga printer mahal, apa jadi terhadap permintaan printer? Berkurang. Orang bila mahal printer, orang tak beli printer. So automatically ink, harga ink sama. Tapi apa jadi terhadap permintaan ink? Berkurang. Automatically. Padahal ink fikir, eh aku ni tak naikkan harga pun. Tapi kenapa tiba-tiba barang aku tak ramai orang beli? Oh rupanya sebab printer dah mahal. Okay. Kereta mahal. Orang tak beli kereta. So tak ramai lah orang isi minyak. Macam itulah seolah-olah. Faham? Right? Okay. So, saya nak skip sikit. Saya nak cepat-cepat. Pali-pali. Eh, dah 2023 lah. Yes. Oh no, yes. Apa kakak Fatia ke? Bukan? Okay. Okay. Cuba nombor tujuh. Cepat, kita pali-pali. Okay, nombor, kat rumah nombor tujuh. Oh, 10 minit left. Ah, dah ada penjaga masa dah. Dah macam live eh, kat TV. Ayo, takut. Okay, boleh? Sekejap lagi. Okay, dah. Alright. Apa jawapan anda? B, A, B. Mana tu? A, B. Alright. Kita tengok. Sekarang ni dia punya keluk bergerak ke kanan, sayang. Kalau bergerak ke kanan, kita kena tahu. Kau tengok sini. Kalau korang tak tahu bergerak ke kanan ni means apa, korang tengok kuantiti dia. Bertambah ke berkurang ni? Bertambah. Sebab apa? Start sini kan kosong. Kalau kat sini satu, kat sini berapa? Ha, dua lah. Mana ada kat sini satu, kat sini negatif dua. Tak ada eh. So dia akan bertambah. So bergerak ke kanan. Tapi harga dia berubah tak? Harga maintain. So harga barang itu meningkat. Apa kena mengenai dengan harga? Tak ada. Jangkaan masa harga depan naik. Yes, ini yang jadi. Besok naik, harga minyak naik. So hari ni ramai orang pergi isi minyak motor, minyak kereta dekat stesen minyak. So waktu tu permintaan meningkat. Permintaan meningkat. Tapi harga maintain. So jawapan adalah bola. Pendapatan pengguna menurun. Betul ke? Orang ramai gaji kena potong. Pergi isi minyak lagi bertambah-tambah? Tak ada. So kalau pendapatan pengguna menurun, so dia akan bergerak ke kiri sepatutnya. Betul eh? Alright. Harga barang penggenap meningkat. Kalau harga barang penggenap macam tadi. Printer mahal. Orang beli ink tak? Orang tak beli ink. Dah 5 minit. Aku dah nervous. Okay. So boleh eh? Okay. So sempena 5 minit sebelum berakhir ni. Okay, nanti korang buat sendiri lah eh. Nak lebih-lebih bayar lah ni. Kan? Okay, tak ada gurau. Okay, so nanti berapa hari bulan eh? Kita ada live TikTok. Korang jangan lupa follow SPMflix dekat Instagram, dekat TikTok. Nanti bulan 2, 14 hari bulan kot tak silap saya dengan 15. Kita akan ada live TikTok pukul 5, pukul 6. 2 hari lah. 5, 6. Kat rumah kan? Kat rumah kalau nak mengangkang pun boleh. Sebelum balik, flip soalan page yang last sekali. Jawab soalan. Jawab yang murni-murni. Sekejap lagi aku baca seko-seko eh. Tulis, cikgu ni kuat carut. Janganlah macam tu. Tulis yang murni-murni eh. Aku baca yang megat punya. Dia tulis cikgu ni jahat. Mana tahu. Siapa nama? Nakib. Takim. Okay. Dah kakak Fatia dah.
Okay, tulis. Isi sikit feedback form tu. Jawab dulu baru koyak. Kenapa buat dugung kerja abang ni? Okay, jawab. Yang mana tak ada modul tu sekejap. Nanti kakak tu tolong assist. Korang dah apply untuk universiti ke belum? Dah? Belum. BAC? Bagus. Jumpa saya lagi nanti. Okay. Tulis yang muni-muni. Cikgu ni lawa. Tulislah. Dua jam setengah cukup ke tak? Tak cukup. Tulis. Tulis dan tanya. Dia dah tanya. Saya dah baca semua. Biar dia buat 5 jam tahun depan. Lepas tu aku habis muntah kat sini. Okay, dah, dia jawab. Oh, kakak tak ada. Yang tak ada macam mana? Oh, on the way? On the way. Okay, siapa petang ni ambil perniagaan? Tunggulah lagi eh. Tengok muka saya lagi. Jangan muntah je lah. Lepas ni pergi makan eh. Nak makan kat mana eh? Kat mana boleh makan? Oh, mama ada. Apa pandai lah korang hidup, korang dah besar kan? Jangan pergi jauh-jauh eh. Walaupun form 5 masih lagi anak-anak. Ya, walaupun muka macam mak-mak. Muka Fatih macam mak-mak eh, risau. Aku ingat kau staff sini tadi. Muka megat macam bapak-bapak ya. Okay, dah habis semua. Okay, siapa yang dah siap? Tolong pas ke tepi. Pas ke tepi nanti. Ke tepi sini. Yang kat situ tepi sini. Cepat. Kau jangan keluar dulu. Pukul korang. Pas. Nanti kakak ni tolong kutip. Pas ke tepi sini. Dah. Pas ke tepi. Okay, yang kat rumah. Kita jumpa petang nanti. I love you. Belum. Kau ada. Konsert ke apa? Okay. Pas ke tepi. Dah. Dah. Okay, pas kat tepi, orang kat tepi sekali, pas ke depan. Aku nak abang ni point, jadi point. Orang kat tepi, pas ke tepi, orang belakang tepi ni pas ke depan, semua ke depan. Seorang saja yang akan pegang. Nanti nanti staff tolong kotak kat seorang saja. Kan mudah gitu. Okay, so korang jangan lupa follow SPMflix ya, okay? Dah pas lah. Ya, pas lah. Pas dulu. Dah pas ke belum? Duduk dulu. Belum keluar lagi. Dia dah bangun dah. Nak pergi makan ke kak? Lapar ke? Sabar. Okey, ada apa-apa soalan tak setakat ni? Tak ada. Laju je. Lapar now. Okey. So, terima kasih semua. Kita jumpa lagi next dalam live TikTok kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat datang.